Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Jazakumullah jami'an. Sambung macam kitab kita dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Semoga Allah Taala beri kita kekuatan setelah makan kambing ni. Biasa makruf, kalau makan tengah hari ni waktu yang paling kita lemah biasanya. Tapi semoga Allah Taala beri kita kekuatan seperti kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang beri manfaat kepada kamu. Wala ta'jaz. Jangan kamu berlemah-lemah. Jangan kita berlemah-lemahkan badan kita. Kita kena lawan ni maratibul jihad yang keempat. Yang empat yang Nabi Ibnu Qayyim sebutkan pada awal kuliah saya sebutkan tadi. Jadi nasta'inu billah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kita kekuatan untuk menyambung. Jadi kalau ada yang rasa tertidur, kalau nampak nak tertidur tu saya akan buat soalan lah. Dah minta dijawab. Okay. Ada gula-gula bagus ni. Kuliah ada gula-gula, masya-Allah. Jadi kalau rasa macam ada mengantuk, kita akan tanya soalan. Okay. Tauhid rububiyah makna dia apa? Okay. Soalan-soalan yang diberikan dalam buku ni. Tuan-tuan rahimakumullah jami'an, kita berhenti tadi pada muka surat 30. Empat. Betul ke? 32. Jadi dalam dalam poin yang seterusnya, poin nombor 3, dia kata sanggahan terhadap pandangan yang batil tadi. Pada yang poin yang kedua dibincangkan bahawa ada sebahagian manusia yang telah menyimpang dalam kebenaran ini terhadap tauhid ar-rububiyah, di antaranya penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah kubur, komunis, atheis dan seumpama dengannya. Jadi dalam bab ini bagaimana kita nak menyanggah, nak rod ke atas golongan-golongan ini. Pertama, sanggahan terhadap para penyembah berhala. Dan para penyembah berhala, bila kita nak berhujah dengan dia, kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa kamu tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Jadi jawapan ni kita kata sanggahan terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Maka apakah kamu ini wahai orang musyrik menganggap Al-Lat dan Al-Uzza? Apa itu Al-Lat? Ha? Nama berhala. Asalnya orang yang soleh. Apa kerja dia? Kenapa nama dia Lata? Al-Lat. Kenapa muka mustaqim? Abang selalu datang mustaqim. Kenapa nama Al-Lat? Sebab kerja dia yalutus sawiqa. Ada satu makanan Arab, nama dia sawiq. Sawiq ni macam tepung, campur gandum, dikacau dan dijilat macam makan nestem yang pekat. Nanti tengok tak orang Afrika buat macam tu. Dikacau. InsyaAllah. Marhaban bikum Ustaz Halim Hassan, Syekhana, Ustazana. Masya Allah. Maksudnya dia duduk sini, saya duduk bawah. Jadi Lat Al-Lat daripada perkataan Latta Yaluttu. Latta Yaluttu maksudnya dia yang mengacau. Jadi Yaluttu Sawiq, dia yang kerja dia kacau as-sawiq ni. Dia tukang masak. Jadi kerja dia tukang masak bagi makan siapa? Bagi siapa? Bagi jemaah haji. Siapa yang buat haji ni? Orang musyrikun. Dalil bahawa orang haji buat, orang musyrik haji pula, orang musyrikin buat haji. Yang sekarang-sekarang ni orang haji buat syirik, terbalik ya. Zaman dulu orang musyrikun buat haji, zaman sekarang ni orang pergi haji buat syirik sebahagiannya. Jadi sebab bila dia dah meninggal, Allah tadi yang yalutu sawiq, dia yang kacau sawiq tadi meninggal, mati, wafat. Kemudian orang pun bersedih di atas kematiannya, telah menjadikan satu berhala tugu peringatan untuk memperingati si lelaki yang telah membuat as-sawiq tadi. Sehingga akhirnya dia digelar sebagai berhala tu sebagai Al-Lat. Itu salah satu pentafsirannya. Sebab yang mengatakan bahawa Al-Lat ini ialah mu'annas kepada ilah.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua, wal manat al-uzza. Al-uzza mu'annath daripada aziz. Al-uzza mu'annath, iaitu perempuan bagi aziz. Juga al-manat diambil perkataan al-mannan. Maksudnya Allah Ta'ala tu al-mannan, yang maha memberikan, yang maha mengurniakan sesuatu. Jadi mereka telah menjadikan tiga-tiga orang salih ini sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, kata betul di sini. Tafsir ayat tersebut menurut Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan-Tuhan ini? Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat sehingga mereka itu dijadikan sekutu-sekutu Allah? Maksudnya kata macam ni. Kenapa dalil, kita pakai dalil ni untuk menghadapi golongan penyembah berhala? Kita kata, wahai penyembah-penyembah berhala sekalian, adakah Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat ni buat manfaat dan mudarat macam Allah Subhanahu Wa Taala buat manfaat dan mudarat? Tidak, jawapannya pastinya tidak. Oleh itu kenapa kamu menyembah dia? Kenapa kamu menyembah dia? Sebab itu kisah yang sama juga yang di bawah itu, kisah Nabi Ibrahim pun perkara yang sama, isu dia iaitu kenapa kamu menyembah mereka sebab mereka semua tidak bawa manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah benda yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Tapi kita akan tengok nanti dalam bab tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, bahawa mereka ni sebenarnya ada syubhat, mereka ada kekeliruan. Iaitu memang mereka berkata bahawa berhala-berhala ni tidak bawa manfaat dan mudarat, betul. Orang musyrikin memang dia percaya bahawa berhala-berhala ni tidak bawa manfaat dan mudarat. Tapi mereka mengatakan bahawa berhala-berhala ni semua adalah wali-wali yang orang saleh yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hujah nanti, sanggahan ini kita akan baca dalam bab tauhid al-uluhiyah nanti. Yang kedua, B, sanggahan terhadap penyembah matahari, bulan dan bintang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih." Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Jadi kat mana dalil kat sini kata sanggahan terhadap penyembah matahari? Dalil dia, maudhu'ul istidlal dia, tempat di dalil adalah semuanya tunduk pada perintah Allah. Maksudnya matahari, bulan, bintang tunduk pada perintah Allah. Tunduk tu macam mana? Iaitu mereka sentiasa patuh pada perintah Allah. Matahari sentiasa terbit daripada timur dan tenggelam di barat. Tidak pernah sekali pun matahari pernah terbit daripada barat kecuali dekat nak kiamat nanti. Semua makhluk-makhluk ni tunduk pada Allah dengan maksud al-ubudiyah dia. Lepas tu kita kata dalam Ibnu Qayyim sebut dalam kitab al-ubudiyah. Ubudiyah ni ada dua jenis. Satu, ubudiyah kita kata mereka terpaksa tunduk. Terpaksa tunduk. Tau'an au karha. Karhan. Mereka tunduk pada Allah dengan keadaan terpaksa. Kita juga makhluk sebenarnya telah tunduk kepada Allah dengan keadaan terpaksa sebenarnya. Kat mana? Semua makhluk Allah, manusia semua tunduk kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Dekat mana? Pada penciptaan dia. Contohnya, bila kita makan, kita makan kena ikut mulut. Kita kena tunduk pada perintah Allah, kena makan kena ikut mulut. Kecuali orang sakit pasal tebuk bila mulut tak boleh pakai. Bila kita nak buang air besar, kita akan besar melalui salurannya. Tak pernahlah kita boleh tukar tempat buang air besar. Tak pernah. Jantung bergerak untuk mengepam darah dan tak ada anggota lain yang boleh menggantikan jantung untuk mengepam darah. Jadi kita terpaksa tunduk kepada sistem yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, iaitu sistem badan kita, pernafasan, perkumuhan, pergerakan badan, otot, apa semua, urat saraf ni. Dalil bahawa sebenarnya kita ni sebenarnya telah tunduk kepada Allah dalam keadaan karhan. So, Allah Ta'ala kata dalam Quran, afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha. Adakah mereka nak mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan makhluk semua tunduk kepada Allah dan keadaan taw'an aw karha, keadaan terpaksa ataupun taw'an sukarela ataupun terpaksa? Kalau badan kamu telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keadaan terpaksa, mengapa kamu tak tunduk pada Allah Ta'ala dan keadaan sukarela? Itu maksudnya. Jadi B ini sanggahan terhadap penyembah matahari, penulis nak bagi tahu bahawa
kalau kenapa kamu nak menyembah matahari, bulan, bintang dan semua yang seumpama dengannya, sedangkan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sistemnya Allah Taala telah berikan dalil bahawa mereka itu bukan Tuhan. Dalil bahawa mereka itu bukan bos. Kalau kita pergi ke tempat itu, kita kena ikut dia punya laluan. Macam kita pergi airport, laluan dia kena check bag dulu, kena maksudnya bahawa kita bukan pemilik airport tu. Kalau kita, bapak kita punya airport tu, kita suka hati nak masuk, tak payah kita lalu tempat-tempat tu semua yang menyusahkan kita kadang-kadang. Dalil bahawa kita tak memiliki tempat tu. Tapi kalau kita tengok satu orang tu jalan terus, dia tak payah pergi cop pasport, tak payah pergi check bag, tak payah pergi semua ni semua, kita orang ni orang yang hebat. Betul tak? Itu baru orang yang lalu dengan tanpa proses-proses yang perlu lalui, kita dah kata dia orang yang hebat, Masya Allah. Apatah lagi yang telah menciptakan benda tersebut. Itu juga kita. Kalau kita ni boleh tak nak ikut sistem kita, tak nak ikut sistem perkumuhan yang Allah Ta'ala telah berikan, tak nak buat sistem apa darah yang Allah Ta'ala telah berikan, silakan. Dan kita tak mampu nak buat, dalil bahawa kita sentiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan karhan. Oleh itu Allah Ta'ala kata, kenapa nak cari sembahan-sembahan yang lain sedangkan semua makhluk dah tunduk kepada Allah dalam keadaan tau'an atau karha. Allah Ta'ala alam bisawab. Si pula, sanggahan terhadap penyembah malaikat dan Nabi Isa AS atas dasar anggapan sebagai anak Allah. Mattakhadallahu min walad. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tidak akan ambil anak. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai isteri? Ini rat ke atas orang Kristian. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekutu dengannya. Kufuwan ahad. Maksudnya apa? Kenapa dikaitkan dengan tiada sekutu dengannya? Sebab sekiranya orang itu berkahwin dan berhajat kepada isteri, berhajat kepada anak, maka dia telah sekutu. Kalau Allah Ta'ala macam tu juga, maka dia telah menyekutukan Allah, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kata Allah Ta'ala kata dalam Quran, إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Kenapa kamu ni wahai orang musyrikin masuk dalam neraka? Kerana kami إِذْ نُسَوِّيكُمْ, ketika kami telah menyamakan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tu dalam poin fasal yang ketiga ni, poin yang saya sebut tadi dah, bahawa semua alam semesta dan fitrahnya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya tak nak masuk bab tu, tuan-tuan boleh baca sendiri, itu dah agak direct. Fasal yang keempat, manhaj Al-Quran dalam menetapkan kewujudan. Ini saya akan baca tajuk, saya akan baca satu perenggan dan tuan-tuan boleh baca seterusnya. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Al-Khaliq serta keesaannya adalah satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sihat, kata penulis kita. Manhaj Al-Quran, manhaj yang jelas, mudah. Bukan seperti manhaj Ahlul Kalam, bukan seperti manhaj golongan falsafah dalam menetapkan kewujudan Tuhan. Golongan falsafah dalam mewujudkan Tuhan, dia menggunakan falsafah-falsafah Aristotle dalam menentukan kewujudan Tuhan. Sebab tadi kita akan tengok dalam masalah awal wajib, apakah kewajipan pertama kita kepada Allah. Kewajipan kita pertama kepada Allah SWT menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah untuk menyembah Allah Ta'ala semata-mata, awal wajib. Adapun awal wajib di kalangan Ahli Kalam, kewajipan pertama di kalangan Ahli Kalam, dia kata apa? Kita mesti nazar, mesti menetapkan dalil kewujudan Tuhan dahulu. Tapi yang peliknya, menetapkan dalil kewujudan Tuhan menurut mereka adalah dengan kaedah-kaedah mantik yang telah diletakkan oleh Aristotle dan lain-lain. Itu masalahnya. Dan dia menolak dalil fitrah. Menolak bahawa fitrah manusia ini dah kata memang adanya Tuhan. Ada kat sini masalah antara Ahli Kalam dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab Ahli Kalam, golongan falsafah ni, dia menolak poin bahawa manusia ini secara fitrahnya dah kenal Allah. Kenapa dia tolak poin tu? Agak-agak tuan-tuan. So apa Ahli Kalam dia tolak poin Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kata kita ni manusia secara fitrah dah kenal Tuhan. Kenapa Ahli Kalam tolak benda tersebut? Ha, sebab ni apa? Ha, kita buat bincangan sikit lah. Zuhur ni mengantuk semua makan kambing. Ha? Sebab apa? Sebab akal. Ialah sebab apa? Sebab apa akal dia kata macam tu? Ha. Abu Talha,
Sebab apa? Sebab apa golongan Al-Kalam menolak poin yang kita bincang tadi, bahawa manusia secara fitrahnya kenal Allah SWT? Sebab Al-Kalam, Al-Kalam ni terutama sekali kalangan Mu'tazilah, dia menolak bahawa Allah Ta'ala itulah yang memasukkan hidayah kebaikan, dan masukkan juga, dia juga yang menyesatkan dan memberi kita petunjuk. Sebab bagi golongan Mu'tazilah, golongan akal, amalan kita, perbuatan kita tak ada kena-mengena dengan Allah. Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan perbuatan kita, kita tak ada kena-mengena dengan perbuatan Allah. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala yang masukkan hidayah, maksudnya orang yang tak dapat hidayah tu salah Allah lah, dia kata. Jadi orang yang tak dapat hidayah tu salah Allah. Ini Mu'tazilah punya akidah, i'tiqad. Dia kata af'alul ibad tak ada kena-mengena dengan af'alullah, tak ada kena-mengena dengan perbuatan Allah. Allah Ta'ala cipta manusia, ada badan, ada kaki, ada mata, semua bagi yang akal cukup. Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dalam nak membawa dia kepada kebaikan atau juga menjadikan dia, membiarkan dia dalam kesesatan. Ini akidah siapa dia? Mu'tazilah. Oleh sebab itu dia menolak idea kepada akidah Ahli Sunnah dalam masalah manusia secara fitrah ni kenal Tuhan. Sebab kalau manusia secara fitrah kenal Tuhan, kenal Allah SWT, maka Allah Ta'ala telah masukkan kenal Tuhan tadi. Kalau macam tu kenapa ada orang yang kafir? Dia hujah macam tu pula. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata mudah, sebab mereka tidak mengikut fitrah dia. Fitrah dia telah dirosakkan dan dia tak nak follow fitrah dia. Bagi Mu'tazilah tak boleh benda ni. Mu'tazilah tak boleh. Dia kata sebab Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan perbuatan kita. Sebab tu lah Mu'tazilah, dia ada satu prinsip akidah Mu'tazilah, ada lima. Salah satunya al-adlu, keadilan. Bukan keadilan yang kita faham. Kita faham keadilan tu menegakkan perintah Allah SWT, bagi hak pada orang yang sepatutnya diberi hak. Tapi kalau Mu'tazilah, adil itu adalah Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan perbuatan manusia. Barulah Allah Ta'ala layak untuk mengazabkan orang ketika orang itu buat maksiat dan memasukkan ke dalam syurga orang yang buat baik. Ini akidah siapa? Mu'tazilah. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah tidak. Kita kata Allah Ta'ala yudhillu man yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala tidak akan zalim. Maksudnya Allah Ta'ala akan sesatkan kepada orang yang nak sesat. Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada orang yang nakkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berusaha ke arahku, maka aku akan bagi tunjuk ke jalan Allah Subhanahu Taala. Ini kat sinilah kita kata manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah mengatakan apakah kewajipan yang pertama kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi macam mana manhaj Al-Quran dalam menetapkan kewujudan Allah? Nombor satu, dia kata sudah menjadi kepastian. Setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Ini kaedah pertama, iaitu siapa yang, apa saja yang wujud, yang baru wujud, pasti ada yang menciptakan. Jadi dalam menetapkan tauhid rububiyah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapkan alam yang hebat ni, Gunung Fuji, Lautan Atlantik, kan, padang pasir Sahara yang luas, hidupan-hidupan laut yang dalam laut yang cantik, adakah diciptakan dengan sendirinya? Pasti tidak. Ini manhaj pertama dalam Al-Quran menetapkan. Betul, Allah Ta'ala kata apa? Bawah tu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu dijadikan daripada sesuatu atau diorang yang cipta? Atau diorang yang mencipta diri orang sendiri? Tak ada siapa yang kata dirinya menciptakan dirinya sendiri, tak ada. Betul, ini kaedah Al-Quran. Sebab itulah kalau kita dalam buku ni disebutkan hatta kanak-kanak pun secara fitrahnya tahu, macam sebut tadi kan, kalau kita cuit telinga budak sebelah kanan, dia kata siapa buat, dia pusing. Tapi kita jawab ke budak tu, dia terjadi dengan sendiri, dia kata. Jangan tanya, benda tersebut terjadi dengan sendirinya. Jangan kata, abah penipu, dia kata. Ini kita kata fitrah. Ini kita kata agama fitrah. Betul, Allah Ta'ala selalu berdalilkan, adakah mereka yang telah menciptakan?
Itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, aruni madza khalaqu min al-ard. Tunjukkan aku sembahan-sembahan kamu ni mana bukti yang dia ciptakan. Cuma timbul satu soalan. Kalau orang kafir kata, kamu orang Islam, kamu sibuk kata Allah Ta'ala menciptakan alam, Allah Ta'ala menciptakan alam. Sila bawa bukti yang Allah Ta'ala ciptakan alam. Apa kita nak jawab? Kita jawab balik kepada dia, sang pencipta pasti dia akan buktikan kepada orang ramai bahawa dia cipta. Contohnya kalau orang kata, saya lah yang telah mencipta iPad ni, saya kata saya dakwa. Sekali orang Apple akan datang, penipu dia ni, kami yang cipta. Jadi nak jadi tahkim macam mana? Nak menghukum antara kedua ni? Mesti kita kata, kalau kau yang cipta iPhone ni, iPad ni, sila bawa bukti yang kau ciptakan. Jadi kalau orang yang tak cipta, dia boleh cerita tak pasal apa dalam ni? Dia tak boleh cerita punya. Orang yang mencipta, dia pasti akan menceritakannya dengan detail, dengan tepat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan sebab kejadian-kejadian alam ni dengan tepat dan detail di dalam Al-Quran. Sebab tu kita kata, kamu kata Islam ni apa, kamu yakin sangat Allah Ta'ala cipta alam ni? Sebab kami ada Al-Quran. Kat mana bab Al-Quran yang kata kamu kata yakin Allah Ta'ala cipta alam ni? Kejadian manusia, kejadian langit, kejadian awan, kejadian lautan, dan semuanya tuan-tuan boleh rujuk sendiri dalam buku-buku yang lain dan banyak. Seperti buku, saya kata Wahidul Khan, seperti buku Dr. Sulaiman Al-Ashqar, buku berkenaan dengan, hatta buku Syekh Majid Zindani sendiri bagus, Tauhidul Khaliq, berkenaan dengan bagaimana sains menetapkan bahawa memang Allah Ta'ala telah menciptakan alam ini. Al-Quran telah beri bukti bahawa dia telah menciptakan alam ini. Sang pencipta pasti bawa bukti. Patut al-bainatu ala mudda'i wal halafu ala mudda'ala. Kita tak al-bayyinah ala mudda'i. Kewajipan mendatangkan bukti daripada orang yang mendakwa. Sekarang ni kalau kita jumpa orang-orang yang berlainan agama. Dia kata, wahai orang Buddha, wahai orang Hindu, sila bawa bukti yang Tuhan kamu telah menciptakan alam. Pasti mereka tidak akan dapat buktinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini dalil yang terbesar untuk kita sebagai umat Islam, untuk menguatkan akidah kita bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan alam. Yang seterusnya, yang kedua, teraturnya semua urusan alam, juga kerapiannya adalah bukti paling kuat menunjukkan bahawa pengatur alam itu hanyalah satu. Macam setengah-setengah agama, setengah kepercayaan bahawa yang kontrol bulan itu lain, yang kontrol matahari lain, cipta matahari lain, yang cipta bulan lain, yang cipta manusia lain. Jawapan ke atas golongan ini, kita katakan seperti yang saya sebutkan pada kuliah, pada permulaan kuliah tadi. Kita ni nak bernafas, kita nak makan. Tadi kita makan kambing. Untuk memproses kambing kita perlu mulut kita. Mulut kita untuk makan, gigi. Okey, gigi. Lepas tu kita perlukan enzim untuk keluar alio, untuk menghancurkan makanan tu, untuk proses menghancurkan. Lepas tu kita perlukan otot untuk tolak makanan tu masuk dalam kita punya usus apa semua ni. Kemudian masuk pula ke dalam perut. Perut tu untuk proses. Bila proses makanan tu, dia perlukan darah untuk bergerak, perlukan jantung nak bergerak, perlukan oksigen dapat daripada pokok nak hidup, perlukan nitrogen, perlukan semua alam, semua benda ni semua untuk hidup. Kemudian pokok nak hidup juga perlukan cahaya matahari, perlukan matahari, dan matahari jarak dia perlu tepat antara bumi dengan jarak antara matahari supaya kau terdekat lebih terbakar, terjauh lebih sikit akan mati. Dalil bahawa yang menciptakan makan dari yang kambing yang kita makan dari itu ialah sama-sama juga mencipta matahari tadi, sebab dia nak bagi tepat antara makan kambing tadi dengan cahaya matahari tadi. Nampak tak kaitan dia? Menunjukkan bahawa sama. Kita tengok sini LRT dengan STAR lah, dua-dua buat yang lain-lain, betul tak? Kan tak sama, terpaksa kita buat dia punya apa, penyambung antara LRT dengan Putra dengan STAR. Itu baru manusia. Bayangkan kalau traffic light ni semua Kuala Lumpur lain, Selangor lain, ini negeri lain, setiap kawasan traffic light ni dia buat sendiri. Sistem dia berlainan. Akan jadi sistem berlainan, akan kelang kabut manusia ini. Dalil bahawa Allah SWT yang telah menjadikan kita dari itu, menjadikan makanan, proses dalam perut dia, ialah Tuhan yang sama juga yang telah menciptakan matahari. Gigi pula, gigi nak makan, gigi perlukan apa? Kalsium saya sebut tadi.
Kasihan dapat daripada mana? Susu. Susu dapat daripada mana? Ha, macam-macam. Dia ada buah-buahan. Kasihan dapat daripada buah-buahan, dapat daripada susu. Susu daripada lembu. Lembu nak hidup kena makan rumput. Rumput nak hidup perlukan bahan-bahan dalam tanah itu semua. Ini dalil bahawa yang menciptakan lembu itu juga Tuhan telah menciptakan gigi kita. So, kita kata menulis kat sini, dia kata Tuhan yang sama yang mengatur alam ini adalah Tuhan yang mengatur alam yang begitu tepat sekali ini ialah Tuhan yang satu. Kalau berbeza, pasti dia akan jadi kelam kabut. Untuk Allah Ta'ala kata dalam Quran, laukana fihima alihatan alihatan illallah. Kalau di muka bumi Allah Ta'ala ni ada banyak sembahan-sembahan lain selain daripada Allah Ta'ala, lafasadata, Allah Ta'ala kata dalam Quran, pasti bumi ni akan binasa, hancur. Sebab semua yang berkebut. Ada dua parti pun dah berkebut dah. Dah hancur dah. Oh, dua parti. Kalau ada banyak Tuhan, alam ni pasti semua akan berebut menunjukkan kekuasaan masing-masing. Aku tak puas hati dah Tuhan yang kontrol marikh tu. Dia pun tunjuk power lawan ni. Kan macam cerita-cerita orang putih tu. Ha, ini kata barakallahu fikum. Ini dalil. Bahawa Tuhan yang tu ialah Tuhan yang sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fasal yang kelima pula, Ustaz 45. Bila kita telah menetapkan rubiah Allah Subhanahu taala, Allah Ta'ala tu yang menciptakan alam, Allah Ta'ala yang kontrol alam, Allah Ta'ala telah menetapkan penciptaan ni semua, maka kita bertauhidkan bahawa Allah Ta'ala satu-satunya pencipta, pemilik dan pentadbir alam ni yang hakiki. Maka dia bawa pula kita pada tauhid rububiyah, mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Iaitu maksudnya apa? Bila orang itu telah bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia mesti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah Ta'ala sahaja yang mampu, yang menguasai alam, dia akan mohon kepada Allah. Dia takkan mohon dekat lain lagi dah. Kalau kita jumpa, kita kenal satu orang, dia kata dialah yang menguasai, kita kata satu syarikat ataupun satu jabatan. Contohnya jabatan immigration. Kita ada kawan ketua jabatan immigration. Kita ada masalah immigration dengan kita punya pembantu rumah ke atau siapa-siapa saja. Kita dah kenal, dah baik dengan ketua tu. Adakah kita akan pergi orang bawah-bawah ni? Dari segi tak logik. Kita akan pergi minta terus ke atas tu. Dia yang mampu. Dia yang paling berkuasa sekali kat tempat tersebut. Lepas tu kita kata pelik pada orang yang dia kata ada tauhid rububiyah, tapi pada masa sama dalam tauhid uluhiyah, dalam bab meminta dan memohon, dia pohon yang lebih bawah daripadanya. Kalau kita nak minta nurunkan surat, kepala surat tu kita letak siapa? Kita mesti letak pengarah. Kita tak letak kata pegawai yang duduk di kaunter. Sila luluskan. Betul tak? Ha? Macam mana Ustaz? Kan? Kalau kita nak permohonan, permohonan memasukkan anak saya ke MRSM, kepala tu kata pengarah MARA. Kita tak kata penjaga kaunter di MARA. Betul tak? Kalau lah ada orang boleh tolong masukkan surat pun, kita kata yang pada yang menolong memasukkan surat, mesti kita letak kepada surat kepada Allah. Dia khitab tu kepada siapa? Khitab tu maksudnya kita punya permohonan, permintaan tu ditujukan kepada Allah. Sebab kita tahu dia yang kuasai syarikat tersebut, kuasai jabatan tersebut. Ini dalil kepada orang yang mengatakan bahawa tak, kita kena minta orang bawah daripadanya. Tidak. Tak benar. Lepas tu, hal ini seperti berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu taala dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam kecuali Allah Subhanahu taala, maka ia harus mengakui bahawa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala jenisnya kecuali Allah. Itu je maksudnya. Kalau siapa ada tauhid rububiyah dengan sebenar-benar tauhid rububiyah, pasti dia ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu maksudnya apa? Tauhidul ibadah. Iaitu dia hanya akan beribadah hanya kepada Allah. Lepas tu kalau kita kata golongan-golongan yang kata rosak tauhid uluhiyahnya, berdoa kepada kubur-kuburan contohnya, berdoa kepada wali-wali. Problemnya dia bukan masalah pada tauhid uluhiyah saja, tuan-tuan. Rosak juga pada tauhid rububiyah dia. Tak ada orang yang rosak pada uluhiyah, pasti dia rosak pada rububiyah. Begitu juga orang yang rosak tauhid rububiyahnya, pasti akan rosak tauhid uluhiyahnya.
Patutlah kita dalam masalah ni, kita kena begitu jelas kepada pengikut sunnah yang belajar berkaitan tauhid rububiyah uluhiyah ni. Kita memisahkan tauhid rububiyah dan uluhiyah tu dari segi memahami konsep perkataan Rab itu. Tapi dari segi hakikatnya kita tidak memisahkannya. Dari segi hakikatnya kita tak memisahkannya. Sebab orang yang tak bertauhid dengan uluhiyah, maka dia tidak juga bertauhid dengan rububiyah sebenarnya. Begitu juga, tak ada orang yang bertauhid dengan rububiyah semata-mata, melainkan dia pasti akan bertauhid dengan uluhiyah. Faham? Sebab tu kata kaedah para ulama kata, tauhidul rububiyah yaqtadi tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah akan membawa kepada tauhid al-uluhiyah. Wal tauhidul uluhiyah yatadamman. Dan orang yang mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah semata-mata, pasti dia ada tauhid rububiyah. Hal itu kita faham. Ada soalan tak? Tak ada soalan, saya tanya soalan. Ustaz Alim ada soalan? Jangan Ustaz. Ustaz Alim tanya, Ustaz Alim jawab sini. Tauhid uluhiyah kata penulis sini, iaitu tauhid ibadah. Kerana ilah maknanya Allah ma'bud. Al-ilah maksudnya al-ma'bud. Bila kita kata la ilaha illallah, maknanya la ma'bud, la bihaqqin illallah. Itu kita kejap lagi kita akan tengok mana masalah makna la ilaha illallah. Maka tidak ada orang yang diseru dalam doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali dia. Tidak ada yang boleh jadikan tempat bergantung kecuali dia. Tidak boleh menyembelih korban atau bernazar kecuali untuknya. Ha? Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan kerana semata-mata. Nampak tak? Ini poin ayat hujung tu bagus. Setiap ibadah dituju kepada Allah kerana Allah. Mesti ada dua. Setiap ibadah dituju kepada Allah kerana Allah. Sebab golongan musyrik kadang-kadang dia buat ibadah tuju kepada makhluk kerana Allah. Contoh, dia berdoa kepada kuburan kerana Allah. Dia doa pada kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah kerana Allah lah. Nampak? Silap. Ibadah tuju kepada Allah dan kerana Allah. Kita sembelih tujuan tuju kepada Allah. Ibadah tersebut tuju kepada Allah dan kerana Allah. Solat tuju kepada Allah. Kita menunjukkan solat kita kepada Allah dan kerana Allah. Bukan tuju solat kepada makhluk tapi kerana Allah. Mana boleh? Kita sujud kepada makhluk kerana Allah. Tak boleh. Ini yang berlaku dalam Syiah. Syiah korangnya dia sujud kepada Husain korangnya kerana Allah. Bagaimana mereka mentafsirkan kalimah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala itu ada nama-nama yang husna. Apa kata para masyayikh mereka? Apa kata ayatullah mereka? Asmaul husna itu apa dia? Muhammad, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu asmaul husna. Mereka kata Allah Taala itu ada asmaul husna. Asmaul husna siapa? Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Maka berdoalah dengan nama tadi. Sebab tu dia kata ya Husain. Inna lillahi wa inna rajiun. Ini akidah yang fasad. Itu juga dengan golongan yang kata wa Aisyah Abdul Qadir Jailani. Tujuannya pada Allah. Tak betul. Lepas kita tengok pelik dengan fatwa-fatwa sebahagian. Hatta fatwa oleh satu mufti yang terkenal. Saya nak sebut dalam ni. Kalau ikut nafsu nak sebutlah. Mufti besar sebuah negara. Negara Islam yang ada universiti yang besar di dalamnya. Cukuplah itu. Dia kata, bila orang sebut Ya Husain, kita kena bezakan Ya Husain, Ahli Sunnah dengan Ya Husain, Syiah. Ada pula macam tu. Dia kata macam ni, boleh berdoa Ya Husain, tapi kena faham beza dia Ya Husain, Ahli Syiah, Ya Husain, Ahli Sunnah. Ya Husain Syiah maksudnya apa? Iaitu kita menganggap bahawa Husain itulah yang beri rezeki, bagi makan, bagi minum. Itu Syiah punya. Adapun Ahli Sunnah, dia katakan Ya Husain tapi sebenarnya mohon dekat Allah. Kita katakan dua-dua tu Syiah. Yang ucap ni bukan mufti, bukan ustaz-ustaz biasa ni, graduate UIN, bukan. Mufti besar. Dah ada video ni, Masya Allah. Dan memang bukan video tu telah disahihkan pula dengan fatwa yang orang kumpulkan. Memang dinukil pula oleh para masyayikh kita dalam kitab-kitab akidah.
Kata innalillah, kata raja patutlah yang ramai dia keluar dari situ pening-pening belaka dalam masalah ni, pening sebab dia tak faham masalah. Berdoa tadi dituduh mengarahkan ibadah untuknya dan kerananya. Okey, cukuplah kat situ. Kita masuk pula seterusnya tauhid al-uluhiyah. Buka surat 50 tu, balik rumah ni jawab soalan 1 sampai 12. Ada 12 soalan. Ha, kalau boleh jawab ni masya-Allah mantaplah tu, boleh. Boleh panggil ceramah lepas ni bab tauhid ar-rububiyah. Kalau boleh jawab soalan 12 dengan tepat. Masya-Allah. Kalau kita soalan 12, muka 51. Sebutkan dalil dari Al-Quran bahawa tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Apakah dalilnya? Apa dalil bahawa kalau kita ada tauhid rububiyah, kita pasti ada tauhid uluhiyah? Sila buat dalil. Tak payah mengaji tinggi-tinggi sangat pun ada dalil lah. Setiap orang ada dalil ni. Apa dia? Ha? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segera puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Malik yaumiddin iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu aku minta pertolongan. Hanya kepada kamu kami minta. Kami sembah. Hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Dari bahawa orang yang tahu rububiyah, yang percaya Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, yang Allah Ta'ala itu Rahmanirrahim, yang percaya Allah Ta'ala itu Malik yaumiddin, pemilik hari kiamat, pasti dia akan iyyaka na'budu, pasti dia akan iyyaka nasta'in. Tak payah hafal surah Al-Baqarah pun boleh jawab ni. Dan surah Al-Baqarah lagi banyak lah. Ya ayuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nampak? Maksudnya siapa ada tauhid rububiyah, pasti dia akan ada tauhid uluhiyah kepada Allah SWT. Itu akidah ahli sunnah, akidah yang mudah sebenarnya. Tak payah pening-pening. Baik, kita paksi kita adalah tauhid al-ibadah. Tauhid uluhiyah pula. Ini tauhid yang paling penting sekali, malangnya di waktu yang paling kita mengantuk. Ha? Tauhid yang paling penting sekali tapi malangnya di waktu yang paling kita mengantuk. Semoga Allah Taala bagi kita kekuatan untuk memahami ini. Ada 8 bab. Jadi kalau dari 1 jam, maka 1 jam bagi 8, 1 point 10 minit je. Makna tauhid uluhiyah. Tadi kita sebutkan tauhid uluhiyah ialah tauhidul ibadah. Tapi dalam bab ni dia akan jelaskan dengan lebih detail. Makna tauhid uluhiyah, ia daripada perkataan ilah kan? Al-uluhiyah daripada perkataan ilah. Ilah maksudnya apa? Al-ma'bud. Al-ilah huwal ma'luh. Al-ma'luh huwal ma'bud. Ilah itu adalah yang disembah. Lepas tu kita kata la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itulah tauhid al-uluhiyah secara ringkas. Maksudnya apa? Ibadah semua hanyalah milik Allah. Lepas tu dalam buku ni kata apa? Uluhiyah adalah ibadah. Uluhiyah adalah ibadah. Jadi tauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Yani adalah mengesakan Allah dalam perbuatan kita. Betul kata penulis? Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah SWT dengan perbuatan hamba. Tauhid rububiyah mengesakan Allah daripada perbuatan Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan alam, Allah Ta'ala sahaja cipta alam, Allah Ta'ala sahaja yang turunkan hujan, Allah Ta'ala sahaja yang mengatur alam, mencipta, pentadbir, pemilik. Semua perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dari segi perbuatan kita, iaitu ibadah kita, ibadah kita, perbuatan kita adalah Allah. Doa kita, Allah. Tawakal kita, Allah. Raghbah kita, harapan kepada Allah. Rahbah, takut Allah, cemas. Khauf kita, Allah. Rajak, harapan hanya kepada Allah. Al-khasyah, hanya kepada Allah. Tawakkul, hanya kepada Allah. Itu kita namakan tauhidul ibadah. Ibadah hanya milik Allah. Cuma buku ni disebut uluhiyah adalah ibadah.
tapi dia tak sebut apakah itu ibadah. Jadi nak faham apakah itu ibadah, kena buka Ustaz 78. Terlompat 78. Kalau setengah-setengah buku, bila sebutkan masuk sebelum masuk tauhid uluhiyah, dia akan cerita dulu makna ibadah. Dia akan tafsirkan dulu makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab itulah kalau kita buka kitab tauhid, kita buka kitab tauhid, ayat pertama dalam kitab tauhid apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fasal yang keempat, orang kata ibadah kita hanyalah milik Allah. Ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah dan kerana Allah. Jadi bila orang tanya, apakah itu ibadah? Maka kita buka Ustaz 78, definisi ibadah. Ibadah secara etimologinya, secara segi bahasanya, bererti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah dari segi makna bahasa dia maksudnya rendahkan diri dan tunduk. Tunduk maksud ikut. Di dalam syarak, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Itu maksud ibadah. Yang nombor dua pula, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, ghayatul zul, iaitu tingkatan tunduk kehinaan yang paling tinggi sekali dengan rasa mahabbah yang paling tinggi, ma'a ghayatil hubb. Ibadah itu apa dia? Bila terkumpulnya dua sifat ini di hadapan Allah. Apa dia? Ghayatul zul, kehinaan, kerendahan, ketundukan yang paling tinggi sekali, ghayah. Tapi tak boleh tunduk saja, sebab ada orang tunduk dalam keadaan dia benci, seperti hamba yang berlaku dalam zaman Amerika Syarikat dahulu, sejarah Amerika. Dia tunduk betul sampai dah buka pintu cage tu pun tak nak lari dah, sebab dia punya sikap hamba tu telah ditanam. Sebagian hamba di zaman Amerika Syarikat dahulu, pintu cage dia punya, bila dia tangkap yang dia bawa lari, dah buka dah tangan ni semua, dah buka dah. Kalau kita baca sejarah dia, tapi tak boleh nak lari sebab dia tak, perasaan hamba dia terlampau tinggi, tapi dalam keadaan dia benci kepada tuan dia. Yang ni tak masuk ibadah lagi. Dia mesti pada sifat ketundukan tadi, dia mesti ada ghayatul hubb, kecintaan yang tinggi kepada, kemuncak kecintaan, baru dia jadi ibadah. Jadi kalau kita tunduk kat satu orang, kau ada pemimpin, dalam perasaan penuh rasa hina kat dia, nak bijak kepada kita pun boleh, dan penuh rasa cinta, maka ditakuti bahawa dia akan jadi macam ibadah kepada pemimpin tadi. Seperti yang kita boleh tunjukkan persamaan dia, macam pemimpin Korea Utara kepada pemimpin dia kan, kepada Kim Jong Il, begitu macam mana dia tunduk patuh. Kemudian bila raja terkeluar menangis-nangis, kata dia lah telah bagi kami nampak. Yang sebahagian kan dia bagi, dia buat pembedahan mata, dia bagi mata-mata percuma kepada yang buta ni. Bila nampak-nampak tu, kata Kim Jong Il, dia menangis, dia punya tunduk kepada Kim Jong Il tu, yang dah mati tu. Seumpama macam Tuhan kepada Allah Ta'ala. Ini kita kata ubudiyah. Lepas tu kalau kita cinta sangat dekat isteri, atau sebaliknya cinta sangat kepada suami, jangan sampai ghayatul zul, jangan jatuhkan kehinaan macam kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. You nak pijak kepada I, you pijaklah. Sebab I sayang kat you sangat. I benarkan you pijak kepada I. Pijak, dia pun pijak. Kalau suruh pijak badan sebab sakit badan tu lain cerita. Ini suruh pijak kepala. You pijaklah, tanda I sayang kat you. I sanggup bagi you pijak kepala I. I ini dah jadi takut akan jadi cinta ibadah. Jadi ibadah dari segi perbuatan hamba, perbuatan dia, al-fa'il, perbuatan dia tu merujuk kepada menundukkan diri kepada Allah bersama dengan sifat cinta yang sempurna. Itu maksud ibadah. Jadi bila kita solat, kita mesti ada dua sifat tadi, penuh ketundukan dengan penuh kecintaan. Bila kita sedekah zakat, penuh ketundukan dan penuh kecintaan kepada Allah. Bila kita puasa, penuh ketundukan dan penuh kecintaan. Bila kita berjalan di jalan-jalanan, penuh ketunduk kepada Allah dan penuh rasa cinta kepada Allah. Itu makna ibadah.
Tetapi ulama juga mentafsirkan ibadah dari segi dengan apa kita beribadah. Dengan apa? Tadi tunduk dan patuh dengan penuh rasa hina dan dengan cinta. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Iaitu dah bawa kepada takrifan yang ketiga, iaitu ibadah tu apa? Ibadah ialah sebutan yang mencakupi seluruh apa yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Ibadah itu merangkumi, mencakupi semua yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Maksudnya dengan apa kita beribadah? Iaitu dengan sesuatu yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Bila masuk pada takrifan, bila Allah Ta'ala cintai dan redai, dia mesti jatuh kepada soalan, mesti bawa pada soalan, macam mana nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Macam mana Allah Ta'ala tak tahu benda tu Allah Ta'ala cinta dan redha? Bila Allah Ta'ala cinta dan redha, pasti Allah Ta'ala memerintahkan kita melakukannya, sama ada perintah tersebut perintah wajib ataupun perintah yang sunat. Bila Allah Ta'ala cinta hamba dia buat benda tersebut, pasti Allah Ta'ala perintahkan. Sebab ada perintah tersebut dalam perintah yang wajib ataupun perintah yang sunat. Sebab kalau Allah Ta'ala cinta benda tersebut, tapi Allah Ta'ala tak perintahkan, akhirat kelak hamba nak jumpa Allah Ta'ala dengan apa? Betul tak? Katakanlah satu hamba tu dia bergolek-golek atas jalan sepanjang hidup dia. Di akhirat kelak, ya Allah, aku bergolek semua hidup aku di atas jalan raya ni kerana cinta dan redha, kerana aku mengharapkan ganjaran padamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku tak suka benda tu, aku tak cinta pun. Kali hamba tu kata, ya Allah, kau tak bagi tahu apa yang kau cinta. Kau tak bagi tahu pun apa yang kau cinta, macam mana aku tahu? Aku rasa itu yang kau cinta. Nampak tak? Ini kita kata, kalau Allah Ta'ala tak bagi tahu, dia menjadi hujah kata Allah Ta'ala pula. Sebab itulah kita kata, kita kena faham takrifan ni. Bila kita kata ibadah itu ialah apa yang Allah Ta'ala cintai dan redai, apa yang Allah Ta'ala cinta dan redha, mesti Allah Ta'ala akan perintahkan. Sama ada perintah tersebut adalah perintah yang wajib atau perintah yang sunat. Bawa ada soalan yang seterusnya pula. Macam mana hang nak tahu yang Allah Ta'ala terperintahkan? Soalan ni senanglah, kalau menjadi sunnah senang jawab. Apa dia? Mesti Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran dan sunnah. Itu jawapannya. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Allah Ta'ala perintahkan sama ada amalan hati ataupun amalan lisan ataupun amalan badan. Betul, dalam buku ni kata ibadah itu merangkumi semua yang Allah Ta'ala cintai dan redai, yang mencakupi apa? Buku ni kata apa? Jumlah 8 tadi hilang pula. Yang baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ucapan atau perbuatan, ucapan hati ataupun ucapan lidah, ataupun perbuatan hati ataupun perbuatan anggota badan. Kalau ada whiteboard lagi senang, kita tulis. Nampak? Qaul, amal, kata-kata dan perbuatan. Kata-kata, hati. Kata-kata, lisan. Perbuatan, hati. Perbuatan, badan. Contoh, amalan, kata-kata. Kata-kata, hati. Kata-kata hati apa contohnya? Berzikir kepada Allah. Kata-kata hati. Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Orang-orang beriman kepada Allah, berzikir kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Ta'ala perintahkan tak? Perintah dalam Quran. Wasabbihuhu bukratan wa asyia, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Itu amalan lisan. Nampak? Amalan perbuatan pula. Amalan hati. Amalan hati contohnya, apakah amalan hati yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita buat? Nombor satu, beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Lagi? Tawakal, dalil dia? Itu taqwa. Taqwa ke tawakal? Taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Taqwa, nampak? Taqwa adalah arahan Allah, perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kita bertakwa kepada dia. Jadi amalan
hati. Lagi? Ustaz Syawal orang lain pula. Orang lain pula. Ustaz Alin tak boleh lah. Ustaz Alin tak boleh. Haram. Fadal. Itulah. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu kepada Allah. Bersabarlah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Nampak? Sabar itu ibadah tak? Ibadah. Allah Ta'ala suruh bersabar. Lagi? Azmi? Ha? Solat berjamaah. Saya kata ibadah hati sekarang ni. Lagi apa? Dah sebut takwa, dah sebut beriman, dah sebut sabar. Lagi? Tawakal. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kau tak hafal sangat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah dah. Doa yang Nabi ajar. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kau bertawakal, sekian kau beriman. Jadi tawakal ibadah tak? Ibadah. Ya. Iman, itu masa tadi dah sebutkan iman. Lagi apa lagi amalan hati? Fadhal Syekh. Ya? Berwuduk. Bersyukur, yes, betul. Bersyukur adalah amalan hati. Dalil anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, Allah Ta'ala kata Quran. Bersyukurlah kepadaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukurlah kepadaku, syukur itu ibadah. Yes? Lagi? Ya? Afwan, tak dengar. Doa. Doa. Doa boleh juga masuk ibadah, tapi ibadah hati, tapi doa lebih daripada ibadah lafaz. Ya? Selawat. Selawat dalam hati. Selawat dengan ucapan dalam mulut. Nah, lagi? Beriman kepada Nabi SAW, yes? Lagi? Takut kepada Allah. Allah Ta'ala katakan dalam Quran, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah aku. Allah Ta'ala perintahkan tak takut? Allah Ta'ala perintahkan. Khasyah. Merasa gerung kepada Allah. Fala takhshawhum wa khshawni. Maka jangan kamu gerun mereka, gerunlah kepada aku. Taubat. Taubat amal hati. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Orang beriman, taubat aku kepada Allah. Jadi ini semua amalan ibadah hati. Takut, cinta, harap, redha, gerun, rasa penuh mengharap, tamaan, inabah kembali kepada Allah. Ini semua adalah ibadah hati. Niat. Niat termasuk boleh kata ucapan hati. Tapi boleh kata amal hati juga lah boleh kita kata. Tak ada masalah. Itu hanya pembahagian para ulama. Asalnya hati juga. Jadi kita katakan kat sini, kalau takut, cinta, harap, redha, tawakal itu ibadah, boleh tak kita tujukan kepada makhluk? Tak boleh. Tak ada tawakal kepada makhluk. Ustaz, kalau saya kata ke orang ni, Haji, saya wakil dengan Kak Haji lah. Kak Haji terpulang kepada Haji lah, macam mana keputusan pun. Itu macam tawakal juga tu. Jadi maksudkan kita kata tawakul ibadah itu adalah bila kita bertawakul kepada makhluk dalam perkara yang khas untuk Allah. Itu yang menjadi syirik. Tawakal itu ibadah kan? Kita menyerahkan keputusan kepada Allah setelah kita melakukan sebabnya. Kita bertawakal kepada Allah apa yang khas untuk Allah. Bila kita bertawakal kepada makhluk benda yang khas untuk Allah, maka telah jadi syirik. Begitu juga dengan tadi saya sebut khauf, takut. Kita takut kepada makhluk benda yang sepatutnya benda tersebut adalah khas untuk Allah, maka kita telah syirik kepada Allah. Contohnya apa? Kita takut kepada makhluk tersebut, dia boleh bawa kita manfaat dan mudarat macam Allah Ta'ala bawa manfaat dan mudarat. Dia boleh tarik rezeki kita, dia boleh bawa kita penyakit contohnya. Ini yang berlaku kepada sebahagian golongan musyrikun yang menyembah kubur, yang berlaku di Mesir bila kubur Al-Badawi, Al-Badawi di Mesir. Yang dikisahkan oleh Syekh Salih Munajjid, bagaimana kisah seorang alim telah ziarah ke Mesir. Dia bawa satu kereta, dia naik kereta, dia jadi penumpang, dan driver tu bawa dia jalan pusing-pusing mana. Lalu-lalu satu kubur wali. Lalu kat kubur wali tadi, penjaga kubur tadi tu yang jaga tepi-tepi tu kata kena bagi something sebagai korban kepada kubur tadi.
ha, bagi buah ke, bagi apa ke, hadiah ke, duit sikit. Syekh tadi orang belajar tauhid, dia kata jangan bagi syirik kepada Allah, jangan bagi. Jadi driver tu ialah kan, kalau bagi kan dia ni keluar pula dari teksi aku, hilang aku punya pendapatan. Maka dia pun tak bagi sembahan tadi kepada penjaga kubur tadi. Apa jadi? Sepanjang perjalanan tadi driver tu kata apa? Salim, 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 selamatkan, 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 selamatkan. Asyikh yang berada belakang ni kata, kau minta selamat apa ni? Apa yang selamat-selamat ni? Apa yang selamat-selamat ni? Dia kata, disebabkan engkau wahai syekh tak nak bagi benda tu tadi, aku takut nanti wali tadi akan menimpakan musibah ke atas aku. Ini yang kita kata al-syirkul khafi, al-khauf al-khafi tadi ni. Ini yang takut syirik. Ini yang takut syirik. Ha, kalau takut rimau itu cerita lain, takut tabi'i. Takut miskin itu memang takut tabi'i. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Allah Taala akan menimbulkan kepada kamu, menguji kamu dengan ketakutan. Ketakutan takut musuh, takut miskin, takut kurangnya harta, takut kurangnya nyawa, takut penyakit. Ini fitrah. Nampak? Tapi kalau takut kepada makhluk, benda yang kita rasa yang sepatutnya benda itu takut hanya kepada Allah, Allah Ta'ala tarik kita, Allah Ta'ala tak bantu kita akhirat kelak, Allah Ta'ala akan mengazab kita akhirat kelak, itu baru tauhid. Tapi kalau takut pada makhluk dalam kita rasa dia juga boleh memberi kita azab di neraka kelak, maka itu syirik kepada Allah. Seperti sebahagian tarikat sufiyah yang takut, tak nak masuk tarikat sekian-sekian, takut nanti sufi apa, guru sufinya, guru tarikatnya tidak akan membantu ni di dalam kubur kelak. Ini syirik kepada Allah. Orang tak nampak benda ni. Orang ingatkan semata-mata, ah, tak ada, kita percaya syekh tu nanti akan bantu kita dalam kubur kalau kita masuk tarikat dia. Tapi kalau diiktikad, kalau dia tak masuk tarikat tadi, syekh tadi tidak akan membantunya, maka dia telah syirik kepada Allah. Kerana dia beriktikad bahawa syekh tadi ada kuasa rububiyah tadi. Dia tu boleh bantu. Begitu juga dengan orang yang menyeru-nyeru nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Doa itu ibadah. Doa ibadah tak? Doa ibadah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Faqala rabbukum ud'uni, doalah kepada aku. Doalah kepada aku. Jadi doa itu ibadah. Bila doa kepada makhluk jadi syirik. Bila menyeru nama Allah, nak menyeru nama selain Allah, syirik. Dia kata, ustaz, apa salahnya kalau kita sebut, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah aku. Dia kata, aku hanya iktikad bahawa Syekh Abdul Qadir itu, dia menyampaikan hajat aku kepada dia. Sekarang soalan saya, anda sekarang berada di mana? Kuburnya di mana? Katalah kuburnya di Iraq. Kita dekat Malaysia. Kita kata, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bantulah aku. Maksudnya kita telah iktikad bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengar kita punya permintaan dekat Malaysia ni. Orang di Jepun, orang di Rusia, orang di Amerika Syarikat, orang di Amerika Selatan, orang di negara Afrika, orang di negara Eropah, kalau dia berdoa benda yang sama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani boleh dengar. Maka kamu telah meletakkan sifat rububiyah Allah As-Sami' dan Asma'ul Husna nanti kepada Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Nampak? Bukan hanya i'tiqad masalah dia boleh sampaikan, tidak boleh sampaikan. Itu masalah lain. Masalah ni juga dia telah meletakkan kekuasaan untuk dia mendengar. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Bila datangnya seorang wanita yang mengadu bahawa suami ni telah menziharkan dia kan? Dia kata, suami aku kata aku ni macam punggung mak dia. Belakang aku ni macam belakang mak dia. Iaitu dia tak nak lagi dah bersama dengan isteri dia. Ha? Aisyah kata, rumah Aisyah besar ke kecil? Besar ke kecil? Kecil. Bukan macam rumah kita, banglo 2-3 tingkat. Orang ketuk ting-tong-ting-tong pun tak dengar dalam bilik. Pasal aircon. Rumah dia kecil. Perempuan tu masuk dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah Nabi, dalam rumah Aisyah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersemang-semang berbisik-bisik dua orang. Aisyah kata, aku dengar sebahagian dan tak dengar sebahagiannya. Tiba-tiba datang ayat Allah, qad sami'a Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sebenarnya Allah Ta'ala telah mendengar perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita tadi. Aisyah kata, subhanallah, maha suci Allah yang mendengar suara. Nanti kita tengok dalam masalah Asma'ul Husna, dalam masalah As-Sami'.
Maksudnya Allah Ta'ala sahaja ada kekuasaan yang boleh mendengar semua suara kuat dan perlahan dalam apa sahaja bahasa, apa semua permintaan. Bila kamu kata, Syekh Abdul Qadir Jilani kata, ya Syekh, tolonglah kami, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan suara yang perlahan. Maksudnya kamu i'tiqad bahawa Syekh Abdul Qadir Jilani boleh dengar, kamu telah menyamakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masalah pendengaran. Ini adalah syirik kepada Allah. Sebab itu dalam masalah ini, tauhid, ini ialah ibadah. Dia boleh sebut ibadah tadi, ibadah hati. Kemudian ibadah lisan. Ibadah lisan apa dia? Doa. Doa itu ibadah. Zikir dengan lisan, ibadah. Al-amru bin ma'ruf, ibadah. Baca Quran, ibadah. Kemudian, ibadah badan. Sembelih, solat, zakat, puasa, haji, nazar. Ini semua ibadah badan. Bila sebut ibadah, ini semua hanyalah milik Allah. Tak layak untuk ditujukan kepada makhluk. Kalau ditujukan kepada makhluk, boleh bawa kepada syirik akbar. Bukan syirik kecil, syirik akbar. Bolehlah kita faham makna uluhiyah. Itu maksud tauhid al-uluhiyah. Wallahu a'lam bissawab. Saya tak tahulah tuan-tuan mampu ke tak ni. Sebab dah nampaklah yang macam ni, macam tu tadi. Boleh penganjur macam mana nak teruskan? Tuan-tuan boleh lagi ke? Boleh lagi ya? Okey, kita baca sikit lagi ya. Jadi tauhid uluhiyah tadi, jadi kita fahamlah. Uluhiyah itu adalah ibadah. Patah balik muka surat 55. Uluhiyah itu adalah ibadah. Ibadah tadi apa? Syekh Abu Zahra. Ibadah tadi apa? Setiap perkara yang mencakupi apa yang Allah cinta dan redha. Yang terdiri daripada kata-kata dan perbuatan. Yang terdiri daripada kata-kata dan perbuatan. Kata-kata hati dan kata-kata lisan. Perbuatan hati dan perbuatan badan. Ini ingat ni masuk ibadah. Sebab dia terangkan pada orang ramai. Orang ramai tak faham ibadah tu apa. Jadi dia kata doa tu bukan ibadah. Doa tu mu'amalah, dia kata. La haula wala quwwata illa billah. Lepas dia kata apa? Doa bila kita seru, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, itu bukan doa, itu seruan saja, bukan ibadah. Tidak. Seruan itu ialah doa. Doa itu ibadah. Nampak tak? Lepas kita kata patah balik buku ni, tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktu kita tanya balik orang yang berzikir joget ni, engkau niat apa sebenarnya ni? Nak takarrub kan? Maka kamu telah beribadah. Kamu berniat nak ibadah sebenarnya walaupun kamu berjoget-joget. Nanti kejap lagi kita akan masuk pula bab syurutul ibadah. Bab syarat ibadah. Niat takarrub yang disyariatkan, tapi mesti niat takarrub yang disyariatkan. Berjoget-joget tak disyariatkan. Main alat muzik tak disyariatkan. Seperti doa, nazar, korban, rajak, takut, tawakal, raghbah, rahbah, inabah, kembali dan takut, ini semua ibadah hati. Dan jenis tauhid inilah adalah inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Ini kita biasa dengar ustaz-ustaz kita sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah hantar nabi pada setiap kaum, bahawa setiap umat itu nabi itu ajak kepada apa? Sembah Allah. Nabi bukan ajak mengenal Allah, nabi ajak sembah Allah. Sebab itulah istilah awaluddin ma'rifatullah itu pun kita boleh petikai kan. Awaluddin tauhidullah. Perkara pertama sekali ialah mengenal Allah. Tauhidkan Allah. Dan mengenal Allah itu apa? Mentauhidkan Allah. Mengenal Allah itu apa dia? Mentauhidkan Allah. Bukan kenal saja, mengenal Allah itu maksudnya mentauhidkan Allah. Apa dalil ustaz kata mengenal Allah itu maksudnya tauhidkan Allah? Apa dalil dia? Kita bawa dalil bahawa mengenal Allah itu tauhidkan Allah. Hadis sahih Muslim. Bila Nabi SAW menghantar Mu'adh bin Jabal, Nabi kata falyakun awwalu ma tad'uuhum ala an yuhidullah. Adalah perkara pertama sekali yang kamu ajak mereka adalah mentauhidkan
Allah. Apa sambungan lepas tu? Fa idza arafu dhalik. Bila mereka kenal benda tersebut. Bila mereka kenal, tahu, kenal benda tersebut, maka ajak mereka kepada solat. Nampak dalil bahawa kenal Allah itu yang sebenar-benarnya adalah mentauhidkan Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benar maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Bukan maksud untuk mengenal Allah sekadar tahu Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala Tuhan. Tidak. Faham? Ada ada gula-gula, segar sikit insyaAllah. Kita pause sekejap lah. Pause. Macam tengok kuliah dalam YouTube kan. Tekan sekejap. Saya cakap cepat ke? Laju. Sebab ada banyak benda yang kita dah tahu. Ini ulangan. Sambung surat 56. Setiap Rasul selalu mula-mulai dakwahnya dengan perintah Tauhid Uluhiyah, iaitu menyembah Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib alaihissalam dan lain-lainnya dengan kata ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf 59, 65, 73, 85. Setiap Nabi satu. Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib. Nabi Nuh ayat 59, Nabi Hud ayat 65, Nabi Saleh ayat 73, Nabi Shu'aib ayat 85. Nampak? Menunjukkan bahawa message semua para anbiya, Nabi adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya menyembah Allah semata-mata. Bukan mentauhidkan Allah sebagaimana yang difahami oleh Ahlul Kalam. Nanti kita akan tengok masalah Tauhid. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ibrahim idh qala liqaumihi u'budullah wattaquh. Nabi Ibrahim kata kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah dan takutlah kepadanya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kul inni umirtu an a'budallah mukhlisan lahuddin. Itu juga dengan hadis Nabi SAW bawah itu, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka bersaksi bahawa yang tak ada lain disembah melainkan Allah. Di semua dakwah Nabi mengajak pada Tauhid Al-Uluhiyah. Dan ini yang paling penting sekali. Dengan sebab inilah Nabi SAW diperangi oleh Abu Lahab. Dan sebab inilah Nabi SAW diperangi oleh kaum musyrikin. Sebab inilah Sumayyah dibunuh. Dan sebab inilah Ali Yasir, keluarga Yasir diseksa. Dan sebab inilah Bilal bin Rabah diseksa dan seterusnya. Dan sebab kalimah inilah Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Dan sebabkan Tauhid Uluhiyah inilah Allah Ta'ala menciptakan kita dan jin. Kalau Allah Ta'ala menciptakan kita hanya untuk mengenalnya, tahu dia itu adalah Allah tapi tak menyembahnya, maka sama kita dengan orang musyrikin. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'alam, ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah, dan istaghfir, bestaghfir, istighfarlah daripada Tuhan kamu. Dalil bahawa sebelum nak istighfar, kamu kena kenal la ilaha illallah. Kamu kena la ilaha illallah dah. Kita baca perenggan yang bawah sekali. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, ini penting, ketahuilah keperluan. Dalam buku itu kata kebutuhan, keperluan seorang hamba untuk menyembah Allah SWT tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun tidak memiliki bandingan yang dapat dikiaskan. Nanti. Tetapi dari sebahagian segi mirip dengan keperluan jasad kepada makan dan minuman. Akan tetapi di antara keduanya terdapat perbezaan yang mendasar. Kerana hakikat seorang hamba adalah hati dan rohnya.
dan ia tidak bisa baik kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada Tuhan selainnya. Ia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingatinya. Seandainya hamba memperoleh nikmat dan kesenangan tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu tidak akan berlangsung lama. Macam kita pergi cuti lah, pergi cuti Langkawi 5 hari. Time kat Langkawi tu syok lah, balik kat airport dia dah dah hilang lah best tu. Tenang tak ada lah Allah KL. Macam kita pergi Mekah, pergi Umrah seronok je. Sampai ke airport Dubai je dah pening kepala. Tengok orang seksi balik dah. Mula bertutup semua ustaz kan. Bertutup kat Mekah aman mata. Kita nak pandang kanan boleh, pandang kiri boleh, atas bawah boleh, boleh. Tak ada masalah. Semua tutup muka. Semua tutup. Kalau tak tutup muka pun semua berhijab dengan hijab yang sempurna. Ha, sampai airport Dubai, Allah dah nampak suara pendek. Dah tak tenang dah juga dah. Ha, macam itulah kita. Tanpa Allah Ta'ala, ketenangan itu hanyalah bersifat nisbi. Itu kamu carilah ketenangan macam mana pun, dengan cuti, dengan televisyen. Letak TV paling besar dalam rumah tu. Pasang LED Astro HD paling hebat, full pack, super pack. Takkan dapat ketenangan juga. Apa yang ada? Semua gadget ada. iPad ada, handphone ada. Handphone paling mantap, iPhone 6. Dan tetap takkan tenang. Sebab jiwa ini dia kena dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala pemilik jiwa ini. Sebab tu kata, seandainya hamba mempunyai kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, tapi akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain. Tahu tak? Tengok orang semua syok main bola, dia pun main bola. Lepas tu tiba-tiba cycling, dia pun beria beli basikal. Beli basikal, cycling. Bila orang semua tak cycling dah, beri main badminton. Mak, manusia sentiasa nak cari benda yang menyeronokkan dia. Tak ada masalah. Bukan saya kata tak salah beli basikal tu, tak. Saya kata boleh berbasikal, boleh main badminton, boleh panjat gunung, buatlah. Tapi ketahuilah, benda tersebut bukan yang akan menenangkan jiwa anda. Sebab tu kita tengok para anbiya alaihissalatu wassalam, para ulama kita, kerja dia mengajar tauhid. Tapi kenapa mereka orang paling berbahagia? Siang, pagi, malam, petang mengajar. Tak penat ke ustaz? Sebab dia seronok dengan tauhid tadi. Dia bukan seronok dengan benda lain. Allah SWT telah jadikan pada tauhid itu adalah ketenangan yang abadi. Apatah lagi orang yang mengajarkannya. Orang yang mentauhidkan Allah, Allah Ta'ala telah beri dia ketenangan. Apatah lagi orang yang mengajarkannya dan menyebarkannya. Pasti Allah Ta'ala bagi ketenangan dan kebahagiaan yang tak sama pada orang lain. Ini kita kata kelebihan kalimah tauhid. Yang kata penulis ni. Kita sama lagi. Apa kata dia? Dari satu orang lain ke orang yang lain. Ya, mula-mula dia suka artis ni. Kemudian tak bela artis, dah bosan nasib dengar dia je. Tukar orang lain pula. Dengar satu ceramah ustaz ni seronok. Kalau dia suka ustaz tu sebab seronok pada ceramah dia je, pasti dia akan pindah belain. Asyik dengan ceramah ustaz ni, boring lah. Ustaz lain pula. Tapi kalau dia dengar mesejnya, lain. Itu trend. Dulu trend ni semua dengar ustaz Ismail Kamus, betul tak? Lepas dah lama ada ustaz Kamus, tukar trend ustaz lain pula. Dan ustaz lain, kita saat saya terus pula trend dia. Lepas tu, tapi kalau orang tu, dia dengar kerana mesej yang disampaikan. Kena sunnah yang dibawa. Biarlah berpuluh tahun pun orang akan dengar dia juga. Sebab dia tahu, dia dengar tu kerana nak mentauhidkan Allah. Bukan trend pergi kuliah. Alhamdulillah, sama sekarang ada trend. So, apa you pergi kuliah? You pun pergi kuliah, I pun pergi jugalah. Lepas tu bila pergi kuliah, dia telefon kawan dulu. You pergi tak? I tak pergilah, I nak jaga cucu di sekolah. I pun tak pergilah. Masya Allah. Kau pergi kuliah untuk siapa? Kerana kawan-kawan? Tidak. Kita pergi kuliah kerana nak mengajar akidah. Belajar akidah yang sahih. Sambung. Minta maaf ya, tak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati dalam kuliah ni. Tapi akan berpindah di satu macam ke macam lain, dari satu orang ke orang yang lain. Adapun Tuhannya, maka dia diperlukan setiap saat dan setiap waktu. Di mana-mana pun dia berada, maka dia selalu bersamanya. Maka kalau orang yang, itu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bila orang itu tidak ingat pada Allah, maka dia akan rasa keseorangan, wahsyah. Al-wahsyah, ingat perkataan ni, al-wahsyah. Waktu binatang liar tu dipanggil wahsyi. Mak duduk liar jauh daripada orang. Wahsyah ni bila buat maksiat akan jadi wahsyah. Bila tak ingat Allah Taala jadi wahsyah. Bila tak baca Quran akan jadi wahsyah. Dia akan jadi jauh dengan Allah Subhanahu Taala. Bila jauh daripada Allah Taala, itu yang mereka bunuh diri tu. Walaupun mereka dapat apa dalam dunia ni. Dia rasa kosong jiwa dia. Dia dapat semua dunia ni semua dia ada. Tapi dia boleh bunuh diri. Kenapa? Dia rasa diri dia kosong.
Sebab Ibn Qayyim dah kata dah, orang yang buat maksiat, orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala jadikan dia bosok angan jiwanya, walaupun dia sekeliling orang yang ramai. Lepas tu Allah SWT, dia maha syakur. Allah Ta'ala kata apa? Man zakarani fi malain, zakartuhu fi malain khairun minhu. Kalau siapa yang ingat aku ketika di dalam keramaian manusia, maka aku ingat dia ketika dalam keramaian manusia yang lebih hebat di akhirat kelak. Wa man dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi khairan minhu, sampai ingat aku dalam jiwanya maka akan ingat dalam jiwaku lebih baik daripada dia. Subhanallah, ini tauhid, ini tauhid. Maksud kita tauhid ini adalah inti dari dakwah para rasul alaihi salam, kerana ini adalah asas dan foundation tempat dibangunnya seluruh amal. Hatta berbuat baik kepada ibu bapa, satu dalam kita bertauhid. Ayat kedua dalam kita bertauhid, Allah Ta'ala kata apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nampak, lepas Allah Ta'ala cerita pasal tauhid, Allah Ta'ala cerita berbuat baik kepada mak ayah. Kenapa? Sebab orang yang bertauhid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia buat baik kepada mak ayah. Sebab apa? Orang yang tauhid ini dia tahu orang yang telah membuat kebaikan dekat dia. Orang yang tauhid, Allah tahu Allah Ta'ala ciptakan dia, jadikan dia, bagi dia makan, bagi dia minum. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah. Begitu juga kalau orang mentauhidkan Allah tadi, dia pasti akan berbuat baik kepada mak dia. Sebab bagaimana dia bersyukur kepada Allah, dia akan bersyukur juga kepada maknya. Sebab tu para salafus salih ialah orang yang paling berbuat baik kepada mak ayahnya. Ha, seperti yang kita banyak riwayatkan dari kisah Ibn Abbas. Lalu orang tanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kalau saya tak silap, Ibn Abbas, tanya, wahai Ibn Abbas, aku dah dukung mak aku sepanjang musim haji ni, daripada awal sampai habis. Aku dukung mak aku ketika tawaf, ketika sa'i dan ketika seterusnya sampai di Arafah, di Mina. Adakah aku telah membalas jasa mak aku? Apa kata Ibn Abbas? Apa kata Ibn Abbas? Kau tak balas walaupun satu contraction yang dia alami. Subhanallah. Sebab yang salafus salih, dia duduk dalam kuliah, ribuan datang kuliahnya. Mak dia panggil. Oi, panggil, mak dia panggil. Untuk apa? Untuk memberi makan kepada ayam dengan kambingnya. Dia stop kuliah. Dia tak kata, mak, ini ramai orang ni, mak. Saya ni ceramah selebriti, ramai orang datang. Malulah saya. Tak. Tak. Dia terus berhenti kuliah. Dia pergi kat mak dia. Dia kata, buat apa? Bagi makan ayam dengan kambing. Dia pun bagi makan ayam dengan kambing. Dan dia sambung balik kuliah. Subhanallah. Buka ni dalam kitab, satu kitab yang sangat bagus, Kitabun Nafis, nama kitab tu As-Salaf Bainal Qawli Wal Amal. Saya nasihatkan tu, cari kitab ni. Kalau belum terjemahkan, terjemahkan As-Salaf Bainal Qawli Wal Amal. Salaf di antara kata-kata dan amal. Dalam tu dikumpulkan salaf dengan ibu bapa, salaf dengan mak ayah, salaf dengan kawan, salaf dengan pemerintah, salaf dengan ni. Cantik kitab, dikumpulkan semua akwal As-Salaf Salih nama salaf. Ya, kita, itulah inti sebagai orang. Orang yang tauhid pada Allah, dia takkan buat jahat pada orang. Orang tauhid pada Allah, dia takkan buat rasuah. Orang tauhid pada Allah, dia takkan buat zalim. Sebab akidah dia benar. Akidah tauhid pada tauhid rububiyah, pada tahu Allah Ta'ala pemilik alam ini, malikamiddin. Bagaimana pemilik alam ini nak redha kepadanya sekiranya dia nak berbuat benda yang Allah Ta'ala murka kepada dia. Patutlah kita hatta nak cakap bohong pun tak boleh. Nak cerita bohong dalam agama pun tak berani. Sebab tu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ayyu sama'in tadhilluni wa ayyu ardin taqilluni ala an aqul ma fi al-Quran ma la a'lam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bumi mana yang nak payung aku ni? Bumi mana yang nak menampung aku? Dan langit mana yang nak memayungi aku sekiranya aku berkata tentang Al-Quran yang aku tidak ada ilmu tentangnya? Nampak ni tauhid. Pada tahu yang menguruskan langit itu Allah, yang menguruskan bumi itu Allah. Adakah sanggup dia katakan sesuatu yang bukan Allah Ta'ala redha? Tauhid itu kita asas semua benda tauhid. Betul kan kita kata kita kena ajar anak-anak kita tauhid? Bukan yang ajar lagu-lagu yang mengarut. Boleh ajar lagu, tapi yang ajar lagu ni lagu-lagu Baba Black Sheep lah, macam-macam tu kan. Tu ajar nak Baba Black Sheep any boleh kan. Tetap hari nyanyi The Wheel on the Bus Goes Round and Round, tetap hari nyanyi untuk anak kita tu. Pernah dengar tak? Nanti kalau gelak kuat tu mesti dia selalu nyanyi tu. Anak kita pun ya nak the bus, kita pun buka YouTube The Wheel on the Bus, kita buat gaya. Tapi tauhid tak ajar macam mana? Itu kita tahu dengan Allah. Sampai-sampai jangan the wheel on the bus, jaga tauhid juga.
tanpa merealisasikannya, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kerana kalau ia tidak wujud, maka bercokollah. Maksudnya apa? Bercokollah apa? Okay. Maksudnya akan masuklah lawan-lawannya, iaitu syirik. Atau orang tak ada tauhid, confirm dia akan masuknya pada syirik. Imma syirik khafi, imma syirik al-asqar, ataupun syirik akbar. Itu je. Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna Allah la yaghfiru an yushrak. Biasa kita dengar ayat ni. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka bersyirik pada Allah, Allah Ta'ala akan hapuskan amalan dia. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan terhapus amalmu. Dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan tauhid jenis ini adalah kewajipan pertama segenap hamba. Nampak saya kata tadi, awal wajib. Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ayat pertama. Yang kedua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya ayat surah Al-An'am, itulah tauhid al-uluhiyah, iaitu ibadah tadi. Ibadah tadi apa? Setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha, daripada kata-kata dan perbuatan, kata-kata hati dan kata-kata lisan, perbuatan hati dan perbuatan badan. Maka termasuklah semua yang Allah Ta'ala cinta dan redha tadi itu hanyalah untuk Allah dan kepada Allah, ditujukan kepada Allah kerana Allah. Faham ini? Faham tauhid al-uluhiyah, tahu apa yang kita nak daripada Allah, apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Ini maksudnya hak Allah. Bila kita faham ni, baru kita faham bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku tak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah dia. Ada setengah orang faham maksud menyembah dia solat 24 jam. Tidak. Bukan. Dia faham bahawa Allah Ta'ala tidak menciptakan aku melainkan untuk menyembah dia pun semasjid solat, berzikir, solat, zikir, solat, zikir, solat, zikir, tak buat benda lain. Dia kata, kenapa kamu buat macam ni? Bukan Allah Ta'ala terperintahkan kita untuk menyembah dia? Kamu silap-silap untuk beribadah kepadanya sebab kamu tak faham mana ibadah. Mana ibadah tu Allah Ta'ala nak cinta, redha, takut, harap. Dan ibadah hatilah lebih penting daripada ibadah badan. Sebab apa tu, rahimahkumullah? Sebab ibadah badan kita hanya lakukan sebahagian masa dan kita tinggalkan sebahagian masa. Solat, adakah 24 jam kita solat? Tidak. Puasa, setiap hari kita puasa? Tidak. Haji? Tidak. Zakat? Tidak. Tapi tawakal, ada tak masa yang kita tak tawakal? Mana boleh? Satu saat pun tak boleh, tak boleh. Kita kena, tak ada saat yang kita tak boleh bertawakal kepada Allah. Khauf, takut Allah. Adakah saat-saat yang tak takut, ada saat-saat yang kita takut? Tidak, mana boleh. Redha, sabar. Tak boleh. Betul, ada sabar wajib. Tawakal, ada tawakal wajib. Sabar wajib tak? Sabar wajib. Kita nak bersolat, perlukan sabar, wajib. Untuk ilmu, perlukan sabar, wajib. Harap kepada Allah, raja. Mana boleh ada satu saat pun dalam hidup kita yang kita tak ada harap kepada Allah? Tak boleh. Sebab tu kita kata, ibadah hati itu lebih besar daripada ibadah badan dan juga ibadah mulut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak? Masalah tarifan ibadah tadi. Nah. Oh, maksudnya majaz. Percaya semua Al-Quran ini majaz. Ini golongan batiniyah. Dia kata dia percaya bahawa semua yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu semuanya hanyalah kiasan. Bila Allah Ta'ala bagi tongkat, tongkat tu bukan tongkat hujah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil, wa arsal ilaihim tayran ababil tarmihim bihijarah, bagi mereka dengan batu. Mereka batu bukan batu, Allah Ta'ala turunkan penyakit. Sehinggakan mereka semua jadikan majaz. Sehinggakan azab kubur pun majaz. Solat itu bukan yang mendirikan solat. Solat itu ialah hubungan dengan Allah Ta'ala hati. Haji itu bukan haji. Haji itu adalah rehlah qalbiyah, dia kata. Rehlah hati. Ini ibadah batiniyah. Ini akidah batiniyah. Walaupun dia tak ambil semua, tapi ada sebagian padanya akidah batiniyah Ibn Sina yang telah dihukum kafir oleh para ulama. Ibn Sina. Nah, Ibn Sina. Orang buat kolej Ibn Sina.
Orang tak tahu hakikat Ibn Sina itu apa. Ya betul, dia ada banyak, dia punya Al-Farabi, teori Al-Faid Al-Farabi pun sama juga. Teori Al-Faid bahawa alam ni satu, Al-Aqlul Awal, kena pecah jadi manusia. Asalnya semua satu dengan Allah Ta'ala. Itu juga sama, hampir sama dengan Wahdatul Wujud. Teori Al-Faid, banjir, maksudnya banjir, faid. Begitu juga yang hampir sama Ibn Arabi dan seterusnya. Tapi akidah tadi itu, siapa? Nasruddin At-Tusi adalah antara orang anak murid Ibn Sina. Yang Ibn Qayyim gelarkan dalam kitab di Nuniyah, dia kata Nasiru Syaitan At-Tusi, bukan Nasruddin At-Tusi. Sebab apa? Sebab dia antara yang menyebarkan akidah Ibn Sina. Bahaya tu. Kalau semua dia, semua dia majaskan, semua dia buat tafsiran, azab kubur tak ada, kubur ni sebenarnya hantar kepada syurga dan neraka pun dia boleh tafsirkan dengan matinya. Hatta jin, sebab tu kita kata tak adalah golongan dalam ahli sunnah ni, firqah-firqah dalam ahli sunnah yang 73, yang firqah-firqah dalam Islam yang 73 tu yang menentang adanya malaikat, kecuali satu je, Ibn Sina ni firqah. Dan hampir-hampir Mu'tazilah Ibn Sina. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata bukannya malaikat, bukannya jin. Malaikat tu ialah satu semangat baik dalam diri kita yang mengajak kita kebaikan. Dia tak percaya adanya malaikat yang bisikkan. Dia tak percaya pada tafsiran Allah Ta'ala sebab fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala sebut Nabi SAW dalam hadis sahih dari riwayat Abu Daud, fa'inna lil malaikati lammah wasyayatina lammah. Bagi malaikat itu ada lammah, ada bisikkan dalam hati manusia. Dan juga syaitan juga ada lammah. Fa'amma lammatul malaikah, ada pun lammatul malaikah, bagi kesesakan malaikat itu adalah i'aduhum ilal iman, mengajak mereka kepada iman dan taat kepada Allah. Wa amma lamatu syaitan i'aduhum ilal kufri wa ma'siyatillah, bawa kepada kufur dan maksiat kepada Allah. Dia tak percaya hadis itu sahih. Dia kata apa? Akidah itu dia kata malaikat itu adalah ajakan baik dalam jiwa kita yang semua orang ada kan, kadang-kadang nak buat baik kita ajakkan yang baik itu. Dan juga yang syaitan itu sebenarnya tak ada syaitan, tak ada makhluk yang namakan syaitan, yang Nabi cekik dalam solat sampai keluar air liurnya. Dalam hadis sahih dari Abu Daud dan lain-lain, yang Nabi cekik syaitan itu ketika solat. Dalam hadis riwayat lain, ifrit telah datang kepadaku untuk mengganggu ku solat, dan aku telah tangkapnya dan telah mengalir air liur ifrit tadi pada tanganku. Dan kalau aku tidak ingat doa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan saya aku telah tunjukkan kepada anak-anak Madinah supaya anak-anak Madinah boleh tengok syaitan yang telah mengganggu ku dalam solat, kata Nabi SAW. Tapi golongan batinah ni tak percaya benda tersebut. Dia kata apa? Iblis ini hanyalah ajakan yang buruk terhadap diri kita. Macam ahli psikologi-psikologi barat yang kata sekarang macam tu. Allah Ta'ala alam besar. Jadi saya rasa kalau orang ada i'tiqad macam tu, kena pergi cuci akidah dia balik. InsyaAllah. Soalan tu susah. Tak boleh lah. Mana bertaziah bapak sendiri. Bapak aku ahli bidah. Innalillah wa tarajun. Macam Nabi Ibrahim lah. Apa kata Allah Ta'ala kata Quran? Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal haqqi fattabi'li ahdika siratan sawiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Maka Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kau menyembah benda yang tak mendengar, yang tak melihat? Dia panggil ya abati. Nampak tadi tak kata wahai bapakku, ya abi, tak, ya abati, dengan penuh kasih sayang. Yang penuh kasih sayang, kena bagi tahu dia Al-Quran dan Sunnah. Bagi dia hajah Al-Quran dan Sunnah. Bawa dia Quran dan Sunnah, bawa dia hadis Nabi SAW, bawa jumpa ustaz-ustaz kita, bawa kuliah Ustaz Halim. Biasanya kalau bawa kuliah saya memang orang tak terdengar sebab ganas sangat. Nak bantai orang je. Okay.
Mak kalau ustaz kita yang masya-Allah yang boleh melembutkan jiwa, ha? Insya-Allah boleh. Fasta'in billah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dah hadis kata, ada belum mufrad. Bila sebutkan kepadanya, bila besok sana sebut pasal ahli neraka, Abu Hurairah setiap kali kuliah kalau sebut ahli neraka mesti dia susah hati. Sebab ibu dia tidak Islam. Setiap kali kuliah apa dia kata, ya Rasulullah tolong tolong doakan untuk ibuku. Akhirnya satu hari dia balik dan tengok mak dia dah. Dia kata tunggu kejap ya. Jangan masuk rumah dulu. Mak dia balik-balik mandi. Mak dia kata, aku sekarang aku telah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi being happy dia bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kita tuan-tuan rahimakumullah, buat hujah dalil Quran dan sunnah banyak berdoa, itu je saya nak kata. Tapi tips dia, kalau nak kata teknik 1 2 3, pertama sekali kena faham manhaj talaqqi kepada dia, kalau nak faham dulu. Tapi benda ni berat juga nak faham manhaj talaqqi pada orang tua. Kalau umur dah 70 tahun susah juga. 70 lebih dia dah tak ada lah, pak cik dah susah dah, pak cik aman dah, apa yang pak cik aman tahu. Nak cerita ustaz nak kata, ayah kaedah ketika mesti ambil hadis yang sahih. Ha. Habis tu ustaz kau je sahih, ustaz aku tak sahih. Ha, dah macam tu dah, dah payah dah. Siapa ustaz kau ni? Macam ni je ustaz kau nak makan kambing pun banyak dia kata. Ustaz aku ni zuhud, makan kambing satu kali dua tiga suap je. Tuang kau ustaz kau tu, kambing satu pinggan penuh. Lah ambil lah dia kata. Kan, sekarang dia tengok macam tu. Sekarang dia, ustaz tu pakai seluar, pakai baju Melayu, pakai seluar je. Ustaz aku syekh pakai ni semua, skorban apa semua. Memang kita kalah lah. Ha, tak ada apa yang dapat menolong hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nak bagi, kita bagi juga buku sikit, bagi bagi orang yang paling dia percaya terdekat. Kalau kata ada banyak ustaz sunnah, ada 10 ustaz sunnah. Yang paling dia ngam sikit, ha, katakanlah Ustaz Abdullah Iraqi contohnya. Ha, buat dia dengan Ustaz Abdullah Iraqi dulu. Tak nak buat Ustaz Rasul Dahri terus, kita buat Ustaz Abdullah Iraqi dulu. Faham tak? Biar dengar, biar dia dengar masalah biasa, masalah doa, tafsir doa, syarah doa, doa bangun tidur, doa. Ya betul, sah. Tazkiyatun Nas menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Betul. Itu teknik dia lah, wallahu a'lam bissawab. Itu sekadar nasihat. Ha, sebab keluarga saya lain, sebab keluarga saya mengenal saya sebagai ustaz. Jadi dia awal-awal lagi saya kata tak boleh. Jadi orang kata tak boleh dah tentu je. Dan orang pula jahil-jahil awalnya. Adik-adik saya bukan mengajar agama tinggi-tinggi apa semua. Jadi semua belajar, belajar biasa. Jadi bila tanya boleh buat tak ni? Ya, jangan buat. Hakikah dia boleh tak buat berjanji? Tak usah buat. Kalau buat saya tak datang. Ha, dia tu tak buat. Tapi ada keluarga yang menghadapi ujian yang besar. Mungkin sebab dia bukan ustaz. Jadi dia bila nasihat keluarga dia kata, kau siapa? Dulu sama-sama mengaku curi-curi bangga kat rumah orang sebelah. Ha, nampak tak? Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan rahimakumullah, tak lain tak bukan hanya Allah SWT sebagai pembantu. Tapi kena juga bayan, hujah tu kena ada. Ayah, tak boleh cakap macam ni ya. Nabi SAW, dia pun sembahyang sampai ketika dia wafat. Apa nasihat Nabi yang terakhir? As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi SAW kan? Bukannya umati-umati tu. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi SAW, as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat, dan hamba-hamba kamu. Pelik kan kata, banyak-banyak benda dalam dunia ni, Nabi suruh jaga hamba dulu. Tapi para ulama kita boleh syarah ke hadis ni sangat cantik, dia kata apa? Kalaulah hamba yang lebih rendah dari Tuhan kena jaga, apa tak lagi mak bapak, ayah, kawan, guru. Ha, apa maksudnya? As-salah, as-salah, malakai imanikum. Kita bagi tahu dia macam tu. Kita beritahu Omar solat ketika ditikam. Kita tahu Uthman masih bersolat baca Quran ketika dibunuh. Dan mereka semua tak pernah kata telah bersatu dengan Allah SWT. Itu tak benar. Memang susah kalau kita bawa fatwa Jakim pun tak percaya. Dia kata Jakim pun tak betul. Diorang kata, bukan saya kata. Diorang kata. Ha, itu fatwa diorang. Bila kita bawa fatwa, ini fatwa tarikat Naqsyabandiyah ni telah haram, sesat. Ha, itu fatwa diorang. Kan tanya dia balik, siapa yang lebih makrifat, pakcik ke Abu Bakar? Ha, dia kata, orang ni ahli syariat, sembahyang-sembahyang ni ahli syariat, kita ahli hakikat. Sekarang ni, siapa yang lebih hakikat?
ustaz ke, ustaz tu ketua guru tarikat ke, Abu Bakar Siddiq. Kalau kata ketua guru tarikat dia, khalas lah, wassalamu cukup. Kalau kata taklah guru tarikat aku lagi hebat daripada Abu Bakar Siddiq, wassalamu alaikum. Doa lah banyak, tak menangis puasa apa. Kalau tak boleh pukul dia, itu je cara dia. Sebab kalau boleh pukul dia, macam seperti Subaih. Nabi SAW, zaman Umar Al-Khattab, zaman yang mula-mula sekali, start keluarnya tukang ceramah yang khurafat ni, yang bawa cerita pelik-pelik ni, zaman Umar Al-Khattab. Ini berdasarkan kajian tesis PhD oleh Sheikh Nasir Al-Aqal tu, yang buat buku apa? Islamiyah Lahwabiyah tu. Oleh Islam Nuwahabi. Sheikh Nasir Al-Aqal satu bab, kata, Tiyar Al-Bida' Fi zaman ni ashabi Rasulullah SAW, pergerakan bida'ah pada zaman para sahabat Nabi. Dan disebut dalam bab tu, bab zaman Sayyidina Umar, ialah zaman yang mula-mula sekali orang mula ceramah tanpa apa ni, buat hadis palsu bersemua ni. Dan Umar pun, Umar buat dan tangkap dan penjara kan, tangkap dan penjara kan. Begitu juga pada zaman ni Subaih, yang dia telah pukul sampai Subaih kata, kau bunuh je lah aku. Dan Subaih ini telah diboikot, Umar minta diboikot dan dibuang daerah. Sebab apa? Kerja dia, dia pergi jumpa orang, dia tanya wal muqassimati amra, maksud dia sama muqassimat. Dia suka menimbulkan syubhat-syubhat. Kan Nabi SAW dah hadir riwayat Aisyah, bila kamu dengar, kata Nabi, bila kamu dengar orang yang yatabi' syubhat, ketahuilah itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, iaitu Al-Qadariyah, yang suka mentikaikan ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Zaikh ada zaikh fi qulubihim, ada kesesatan dalam jiwa mereka. Tapi kita kan nak bawa bapak kita macam tu, nak ampunkan, nak pukul bapak kita sini, mana boleh. Ada kat situ kita berhajat kepada orang lebih alim daripada dia atau lebih tua daripada dia untuk nasihat. Dan itu panjang cerita dia, kaedah nasihat ni. Wallahu taala alam bisawab. Muka surat 60. Okay. Bayu gula-gula lagi. Perisa lain pula boleh. Ah, Mentos tadi kopiko kan, ah, Mentos pula. Kau perisa sama pun dengan tok juga. Dia letak dalam mulut, dia kemam dalam mulut. Pasal yang kedua pula, masalah tauhid uluhiyah. Makna syahadatain, makna syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buku ni tauhid bagi permulaan. Bagi siapa yang dah biasa dengar, mungkinlah mengantuk sikit, tapi kita tanya tauhid bagi permulaan. La ilaha illallah, iaitu beriktikad dan beriktikad dan berikrar bahawasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilaha illallah menafikan, ha, tu gariskan tu, menafikan, menafikan hak penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa pun orangnya. Illallah adalah penetapan, isbat, nafi dan isbat. Maksud kita rukun kalimah la ilaha illallah mesti ada nafi, mesti ada isbat, mesti ada penafian sembahan yang lain. Sebab itulah katakanlah seorang sebut, sebut ni salah, sebut Felixi Ayyab, tak tahu sebab apa, kata Felixi Ayyab nak masuk Islam, dia kata aku bersaksi ashadu annallaha ilahi, aku bersaksi bahawa Allah lah sembahanku. Dia dah Islam ke belum? Soalan anda tanya semalam, Bobo tak ada jawab. Saya tanya, dia saksi, ya, dia angkat mikrofon ni, ya, pegang Quran, angkat tangan macam ni ke, ashadu annallaha ilahi, aku bersaksi dengan penuh kesaksian Allah itu sembahanku. Dah Islam ke belum? Ha? Sebab apa? Ha, dia tak ada rukun an-nafi.
dia kena nafi, dia kena rukun nafi. Tadi itu isbat saja ada. Dia tak ada an-nafi, menafikan sembahan yang lain. Dia kena ada menafikan. Dua dalil ni kena ada. Dia kena ada rukun isbat, dia kena rukun nafi dan rukun isbat. Salah satu daripada keduanya tak sah. Seperti mana kata la ilaha, dia kata aku saksi tiada yang layak disembah, tak ada isbat, mana boleh, tak sah lah. Ataupun dia kata ashadu annallaha ilahi, tak juga, sebab dia tak ada rukun nafi. Dia kena ada nafi dan isbat. Dalam buku ni tak sebut apa dalil rukun nafi dan isbat. Ha, yang sekolah agama lah Azmi, dalil kita kena ada rukun nafi dan rukun isbat. Mana ni ahli sunnah patutnya hafal dalil? Mana? Ha. Ha, Syekh Syawal. Kita hafal ayat ni, mungkin tak puasan. Ha? Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Semua hafal ayat ni, tak puasan je. Wa may yakfur bit taghut, siapa yang kufur dengan taghut? Menolak semua. Taghut tu apa dia? Kullu ma yu'bad min dunillah, siapa yang disembah selain daripada Allah SWT. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nampak tak? Kufur kepada taghut, beriman kepada Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Nampak dalil yang jelas? Rukun nafi dan rukun isbat. Itu juga doa Nabi Ibrahim. Ana bari inna bura'a'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku melepaskan semua benda yang kusembah melainkan yang telah menciptakan aku. Siapa? Allah. Juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim dan lain-lain, Nabi kata, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala al-jannah." Saya mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah, dakhala jannah. Nampak tak? Dia kena isbat, dia kena ada nafi. Itu Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya, wahai Syekh, kalau orang tu mengucap la ilaha illallah tapi tidak kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala, bermanfaat tak kalimah la ilaha illallah dia? Tak bermanfaat, kerana dia buat perkara yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah tu sendiri. Lepas tu kita kena ada dua rukun, an-nafi dan rukun isbat. Menafikan sembahan selain daripada Allah dan mengisbatkan sembahan itu hanyalah milik Allah. Bila kita nafikan sembahan, kita menafikan ibadah. Bila kita sebut dan tidak ada ibadah melainkan Allah, maksudnya kita menafikan segala ibadah yang kita duk cerita tadi sejam yang lepas daripada selain Allah SWT. Faham tak? Okey. Dalam Quran banyak ayat macam ni. Surah Al-An'am dan Surah Maidah, la in kul inni nuhitu an a'budu allazi, ada aku ni dilarang untuk menyembah a'budu allazi kuntum tad'a a'budu allazina tad'una min dunillah. Dan aku ni dilarang oleh Allah SWT, kata Al-Quran, untuk menyembah apa yang kamu seru selain daripada Allah. Nampak? Jelas kufur itu maksudnya kufur dengan taghut, yakfur bit taghut. Jadi makna kalimah ini secara global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Khabar la harus diasumsikan, harus difahami dengan bihaqqin, dengan hak, ditakdir dia. Sebab kalau kita kata la ilaha illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, takut nanti orang faham macam ni, tiada apa yang disembah di dunia ni melainkan itu Allah. Jadi kalau orang sembah berhala, Allah lah. Orang sembah kambing, Allah lah. Sembah lembu, Allah lah. Sebabnya tidak ada yang disembah melainkan Allah. Jadi takdir tadi, memahami ayat tu dengan lengkap, tiada yang layak disembah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itu baru betul. Ya. Kerana ini menyalahi, kerana apa? Kata la harus diasumsikan dengan bihaqqin,
tidak boleh disamsikan dengan maujud. Ha, ini sebagian ahli kalam. Kata la maujuda bihaqqi la maujuda illallah. Tiada yang wujud melainkan Allah. Apa jadi? Apa jadi kalau orang percaya macam tu? Tiada yang wujud melainkan Allah. Habis tu kita ni apa? Kita wujud tak? Wujud. Kata tiada yang wujud melainkan Allah. Habis tu kita ni apa? Kambing, lembu, kucing, anjing. Wujud tak? Wujud. Dan inilah bila tu wujud punya la ilaha illallah. Lepas tu dia suka sangat la maujuda. Kadang-kadang tengok setengah-tengah diorang, diorang buat sampai satu poster la maujuda bihaqqin illallah. Masa kita tak mengaji dulu, eh ni betul lah ni, memang tak ada yang wujud dengan Allah. Ha, tapi dia ada maksud sebaliknya. Kalaulah dengan maksud dia tiada wujudnya hakiki melainkan Allah, benar juga statement tadi. Ha? Kalaulah dia keluarkan statement tidak ada wujud yang hakiki melainkan Allah, statement tu betul. Sebab memang kita wujud, tapi wujud kita bukan wujud yang hakiki. Kita mati. Kita mati dan kita daripada Adam, daripada tidak ada. Tetapi masih lagi tafsiran tadi tak memberikan makna la ilaha illallah. Sebab kalau kamu, isbat kamu menetapkan hanya tiada wujud yang hakiki melainkan Allah, orang musyrik pun tahu dah Allah Ta'ala wujud. Kita baca syair Zuhair. Zuhair ni orang musyrik, dia buat syair. Dia kata apa? Jangan kamu rahsiakanlah keburukan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencatatkannya. Sama ada dia membalasnya di dunia ini atau dia tangguhkannya akhirat kelak, agar kamu terkena azab yang lebih pedih daripadanya. Ini syair siapa ni? Syair orang musyrik. Hebat juga. Lagi hebat pada sebagian kita. Ini tak peduli pasal akhirat. Nampak tak? Rahimahumullah. Jadi maksud, kalau dia maksudkan la maujuda bihaqqin, tidak ada wujudnya hakiki melainkan Allah, ya, yeah, statement itu betul. Tapi bukan makna yang dikendaki daripada la ilaha illallah. Kenapa? Kerana ini menyalahi kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah sebenarnya Allah SWT banyak sekali. Hal itu akan berarti bahawa penyembahan Tuhan-Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Ini tentu kebatilan yang nyata, kata penulis. Kalimah la ilaha illallah ditafsiri dengan pelbagai tafsiran yang batil. La ilaha illallah diertikan tidak ada sembahan kecuali Allah. Saya sebut tadi kan? Ini adalah batil kerana maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun batil, itu adalah Allah. Jadi terjemahkan betul-betul. Bukan ada tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak, yang berhak untuk diibadahi dengan Allah. Yang kedua pula, la ilaha illallah diertikan dengan tidak ada pencipta selain dengan Allah. Ini ahli kalam, Asy'ariyah dan lain-lain, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, semuanya menterjemahkan dengan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kerja dia isbatkan Allah Ta'ala sebagai pencipta saja. Dia punya tauhid dia, kalau kita buka dari awal sampai habis, menceritakan macam mana nak isbatkan, nak menetapkan Allah Ta'ala itu sebagai pencipta. Okey. Ini adalah sebahagian daripada arti kalimah tersebut, akan tetapi bukan ini yang dimaksudkan. Kerana kalimah ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja. Mana boleh kata kita cerita pasal Allah Ta'ala wujud? Eh, bukan. Kita bukan itu kalimahnya. Kalau itu la ilaha illallah, Abu Jahal tak lawanlah Nabi. Kalau la ilaha illallah, Allah Ta'ala wujud, kau tahuilah Abu Jahal bahawa tiada wujud dengan Allah, Allah Ta'ala tu wujud. Abu Jahal tak marah Nabi. Memanglah aku dah lama dah. Mesti Abu Jahal kata dah lama dah aku sembah dia. Apa yang kau bawa ni? Tak ada benda baru pun. Apa berkira Nabi ajak sahabat-sahabat semua, adik-adik dia naik atas gunung? Ketahuilah sungguhnya tiada Tuhan, tiada la ilaha illallah, tiada yang pencipta dengan Allah. Abu Lahab kata cantik, inilah akidah yang aku bawa juga. Ha, nampak tak? Yang pentingnya tiada yang layak diberhak disembah melainkan Allah. Bawah tu pula, la ilaha illallah, tiada hakim penentu hukum selain Allah. Ini juga sebagian dari makna kalimah la ilaha illallah. Nampak? Ini tauhid hakimiyah. Kita mesti berhukum dengan hukum Allah. Ya betul, itu tauhid. Dan termasuk tauhid rububiyah adalah berhukum dengan hukum Allah.
termasuk tauhid ar-rububiyah ialah berhukum dengan hukum Allah, dan termasuk tauhid uluhiyah juga berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya termasuk dalam dua tauhid, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sebab apa? Tauhid rububiyah kita beriman bahawa Allah Taala lah mengurus alam ini, termasuk urusan alam adalah meletakkan hukum halal dan haram. Tauhid uluhiyah pula adalah kita menyembahnya dengan kita at-tahakum ilaih, kita berhukum kepada Allah. Siapa tak berhukum kepada Allah, maka jadi orang munafik. Betul Allah Taala sebut dalam Quran, lam tara ila alladhi yazumuna annahum amanu billah. Tak kamu lihat kepada orang yang mendakwa bahawa dia beriman kepada Allah dan apa yang turun kepada Rasul. Bila disuruh berhukum kepada Allah, yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Ya betul, itu dakwah kita. Ahli sunnah pun ajak berhukum dengan hukum Allah. Jangan ahli sunnah kata tak, yang penting akidah, hukum Allah Ta'ala tak penting. Tidak benar. Tak benar kalau kita kata tauhid salafi ini, salaf hanya mengajak pada tauhid, 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 tauhid. Ya, termasuk tauhid juga adalah menegakkan hukum Allah. Kalau tidak, kenapa Syekh Abdul Wahab letakkan bab berhukum dengan hukum Allah, dua bab dalam kitab tauhid? Dari bahawa salaf salih, as-salaf, yang mengikut salaf, ajak orang ramai untuk berhukum dengan hukum Allah. Tak seperti yang difahami oleh zaman sekarang. Sebagian kata yang ajak berhukum Allah hanyalah gerakan-gerakan haraki saja, seperti Ikhwan Muslimin dan gerakan-gerakan parti sekian-sekian dan sekian. Kalau salaf ni tak sibuk, salaf ni sibuk tauhid-tauhid-tauhid saja. Ya, antara termasuk tauhid juga adalah menegakkan hukum Allah. Tetapi bukan itu yang dikehendaki daripada makna la ilaha illallah. Bukan itu sahaja yang dikehendaki. Sebab sebahagian golongan yang menegakkan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah ni dalam masalah tauhid, masalah syirik dibiarkan. Di negeri tersebutlah banyak berlakunya syirik. Saya tak beritahu, tak nak zahirkan benda tersebut. Banyak berlaku syirik, orang tak faham akidah lagi. Jadi tauhid menegakkan la ilaha Allah, menegakkan hukum Allah, ya betul, itu adalah tuntutan dalam kalimah la ilaha Allah. Tapi bukan satu-satunya tuntutan dalam kalimah la ilaha Allah. Ibadah lagi banyak daripada itu. Okey, semua tafsiran di atas adalah batil ataupun kurang. Kami peringatkan di sini kerana tafsir-tafsir itu ada dalam kitab-kitab yang banyak beredar. Nampak? Sedangkan tafsir yang benar menurut salaf, para muhakkik, ulama peneliti adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang layak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Muhammad Rasulullah pula, iaitu mengakui secara lahir dan batin bahawa Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Nombor satu, gariskan. Mentaati perintahnya, mengamalkan kursi-kursinya, iaitu mentaati perintah, itu nombor dua. Membenarkan ucapan, itu nombor tiga. Menjauhi larangan, iaitu keempat. Dan tidak menyembah melainkan Allah, itu lima. Itu lima syarat beriman dengan kalimah Muhammad Rasulullah. Iaitu percaya Nabi itu ialah utusan Allah. Yang kedua, membenarkan semua kata-kata Nabi. Dan saya sebut dalam kuliah kita kat sini juga, membenarkan kata-kata Nabi itu berhajat pada dua lagi. Apa dia? Iaitu sahih, yang kedua kefahaman yang benar, yang ketiga taat kepada Allah, kepada Rasulullah, apa yang disuruh dengan apa yang dilarang, yang kelima tidak menyembah Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ada soalan tak? Masalah kalimah la ilaha illallah. Ataupun apa? Habiskan ayat. Tak ada. Soalannya dia kata, bila kita belajar bab kenaan dengan makna la ilaha illallah, jelas perbezaan antara tauhid ahli sunnah dan tauhid ahli kalam. Kalau kita mengaji perkenaan tauhid ahli kalam, lagi teruk daripada tu lagi. Ini sikit-sikit. Ini mukadimah. Ini mukadimah pada ilmu tauhid yang lebih tinggi. Kalau kita baca tauhid ilmu kalam, lebih buruk apa daripada ini lagi.
Kalau tauhid, kalau tauhid di sisi Mu'tazilah lebih buruk daripada apa yang kita baca sekarang. Mu'tazilah ada 5 rukun. Salah satu rukun Mu'tazilah adalah tauhid. Dia ada tauhid juga. Tapi tauhid Mu'tazilah maksudnya Allah Taala itu satu, tidak berjisim, tidak berjasad, tidak arad, tidak ada jauh, ada jauhar, tidak ada arad, tidak ada sifat. Dia satu dan tidak ada apa. Jadi bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan melihat, bagi dia Allah Taala itu dua. Bagi dia Allah Taala itu dua. Sebab dia menolak semua sifat Allah Taala. Asma, nama-nama Allah Taala, asma, mereka hanya menerima nama Allah Taala sebagai nama saja, tak ada makna. Ar-Rahman bila Rahim, Al-Ilm bil Al-Alim bila Ilm. Kata Mu'tazilah kata apa? Allah Taala itu Ar-Rahman tapi tanpa rahmat. Nama dia Alim tapi tanpa ilmu. Nama dia apa lagi, Aziz tapi tanpa izzah. Ini tauhid, tauhid ni. Bagi dia itu tauhid. Tadi saya sebut kan, dia ada adil, keadilan, dia ada tauhid. Tauhid dia lain, sangat beza. Apa yang disebut la ilaha illallah lagi berbeza apa kita nak kan. Dia kata bagi mereka la ilaha illallah, maksudnya Allah Ta'ala itu satu yang tidak ada bersifat-sifat yang banyak, lebih teruk. Itu nanti dalam bab, kita dah habis buku 1, 2, 3 ni, dalam masalah firak-firak yang sesat, Ahli Kalam dan Asyairah, yang lebih pening kalau kita nak baca. Bukan sini tempat makamnya. Jadi tentu sekali itu bukan akidah Ahli Sunnah. Apa kata Imam Syafi'i? Bila kamu dengar al-ahwa, bila kamu dengar ahwa ni semua, apa yang kamu buat? Kata Umar Abdul Aziz, alaikum bidini sabiyyi al-a'rabiyyi wa alhi an ahwa'ihim. Apa kata Umar Abdul Aziz? Bila kamu dengar benda-benda pening-pening ni semua, ahwa wal bidah, maka hendaklah kamu pegang kepada bagaimana kanak-kanak dan juga orang Arab Badawi pegang pada agama, dan alihkan wajah kamu daripada benda-benda yang ahwa wal bida'an. Dan semestinya tauhid tadi yang paling mudah, la ma'budu bihaqqin illallah, jadi ibadah-ibadah hanya milik Allah, itu je kita nak. Dan kita pun dulu pening mengaji tauhid dulu, tak pernah-pernah faham. Tak tahulah sama ada otak bengap pun masa tu kan, Allah ma'alam lah. Dan kalau kita mengaji lagi berkenaan dengan tauhid di kalangan Asy'ariyah, mereka menghukum kafir, sebagainya menghukum kafir kepada orang yang tidak menjadikan an-nazar, iaitu melihat kepada makhluk Allah Ta'ala dulu sebagai sebelum mengucap la ilaha illallah. Bahkan sebagai mereka yang lebih ekstrim, dia kata hendaklah dimulakan dengan syak. Kita kena syak ke Allah Ta'ala dulu sebelum mengucap la ilaha illallah. Apa gila apa nak syak dulu? Kalau dah yakin Allah Ta'ala itu Tuhan, tiba-tiba nak timbulkan syak. Selagi tak ada syak tak boleh. Sebab apa? Kalau dah ada syak baru kita nak cari dalil, nak cari kebenaran. Waktu dah berlaku pada kisah seorang imam yang terkenal di kalangan Asy'ariyah, Al-Juwayni tak silap saya. Al-Juwayni, ada banyak lagi. Bila dikatakan pada seorang Arab Badui, kata Asy'ikh ini telah jumpa 1,000 dalil bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Arab Badui kata apa, kena bodoh dia. Dan jadi 1,000 dalil Allah Ta'ala wujud tak apa hal. Aku tengok tai kambing, aku tengok tai unta dah tahu dah Allah Ta'ala itu wujud. Jadi kehidupan dia untuk mencari benda-benda itu semua. Apa tu kita tengok sebagian orang ni bertapa dan juga pergi bersuluk apa semua untuk merasai bahawa kewujudan Allah. Itu je tauhid dia. Bila rasa kewujudan Allah, kita akan bersama dengan Allah. Bila bersama dengan Allah, maka ketika itulah seterusnya. Nampak tak? Itu kesan dia kepada masalah tauhid. Itu mafhum kalimat tauhid. Kesalahan mafhum kalimat tauhid ni akan bawa kepada banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Lepas tu kita tengok golongan-golongan ahli kalam, mana pedulikan masalah syirik-syirik ibadah ni. Lepas tu kita tengok ahli kalam, mana peduli berkenaan dengan syirik dalam masalah ibadah. Tak peduli syirik dalam masalah doa, tak nak sebut pun dalam kuliah. Tak nak sebut syirik menyembah kubur, tak ada, tak sebut dalam kuliah. Sedangkan bila sebahagian mereka yang Asy'ariyah, seperti Imam Hurrazi, bila sebut masalah kubur, dia masya Allah, dia menolak perbuatan jemaah kubur tadi. Dalil bahawa sebahagiannya bukan hanya bahasa Asy'ariyah, dia telah menjadi neo-jahmi. Alamak, perkataan lain pula ustaz. Apa neo-jahmi? Macam kita mana kereta je. Neo-jahmi ni maksudnya yang menolak
sebab-sebab Allah secara total. Itu cerita lain pula. Barakallahu fikum. Bukan makamnya di sini. Tapi kita kata kesimpulannya mana lagi mudah? Tapi ahli sunnah boleh mudah. La ma'budah bihaqin illallah. Ibadah kita hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lihatlah kejap. 10 minit, 15 minit. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.